Sebelum berlaku adukan yang namanya kemarau 3 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama, manusia dah hilang arah. Tahun kedua, jiran dah mula ketuk pintu jiran untuk dibunuh jadi makanan. Sanggup bunuh-membunuh dah masa tu. Daun-daun semua dah tak ada. Hidup mereka tengoklah, mereka mati dalam keadaan kelaparan. Ini cerita hari ini ni belum Dajjal keluar. Sedangkan bantuan selalu sampai. Tapi ada kumpulan manusia yang hidup seteruk itu. Bayangkan kemarau itu, hujan tak berlaku di tempat dia. Tapi hujan masih banyak lagi di negara-negara sekelilingnya. Bayangkan bila musim kemarau datang, hujan tidak turun. Selama berturut-turut hingga 3 tahun makin kurang dan terkena kepada seluruh dunia, bukan satu tempat saja. Semua manusia ketika itu kutip belaka ni daun-daun hijau, tak ada satu. Daun kering makan, kita akan makan tanah. Sampai dah tak ada makanan apa semua, sehinggalah satu ketika yang sangat dahsyat dah tak ada apa dah boleh makan, akhirnya manusia akan bunuh sesama manusia. Semua ketakutan sebab tak ada dah cara lain melainkan makan daging manusia. Binatang dah habis dah semua ambil jadi makanan semua. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan dan tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah. Allah ciptakan kita dengan kemurahannya. Allah ciptakan kita dengan kasih sayangnya. Allah telah memelihara dan menjaga kita sejak daripada alam roh, kemudian berpindah ke alam rahim. Ketika berada di alam rahim, Allah menjaga kita dengan baik sekali. Walaupun kita berada dalam perut ibu, dalam keadaan tidak ada cahaya, dalam air yang namanya air ketuban, tapi kita tidak lemas. Dalam keadaan tidak ada makan minum yang seperti hari ini, tapi kita cukup membesar dengan sehat. Dalam perut ibu kita, walaupun tidak ada udara, tapi kita tidak pernah pun kelemasan. Allahu Akbar. Tiba masa kita keluar daripada perut ibu kita, semualah sama ada lelaki muslimin muslimat, bila kita keluar daripada perut ibu kita, itulah hakikat diri kita yang asalnya. Kita lahir dalam keadaan tidak boleh melihat. Bayi kalau keluar, dia tak sempurna lagi penglihatannya. Lalu semakin hari, bulan berganti bulan, Allah ya Basir yang Maha Melihat beri kita nikmat penglihatan. Nikmat mata yang telah kita guna 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalaulah makcik kan kat depan ni, ada orang kaya nak bagi 1 juta, dia nak mata makcik sebelah je, nak bagi tak? 1 juta makcik, nak tak? Tak mau. Okey, kita naikkan 10 juta. Tak mau juga. Allahu Akbar. 10 juta macam-macam boleh buat. Boleh buat rumah besar. Ada kolam renang. Boleh beli kereta besar yang kita tengok berapi ya kita tengok. Wildfire tu kan. Geram je tengok. Kita subhanallah kadang-kadang kita melihat rumah besar macam istana seronoknya. Kita tengok kereta besar seronoknya kalau dapat. Seronoknya dia jalan sana jalan sini duit banyak. Sedangkan pada batang tubuh kita, Allah beri satu kurniaan dan banyak kurniaan yang takkan boleh terganti dengan apa jua harta benda ataupun nikmat di dunia ini. Mata yang telah kita guna 50 tahun. Ni kalau saya minta yang belakang sekali contohlah.
Jalan ke depan dalam keadaan mata tertutup. Jangan buka. Jalan ke depan datang kepada saya, pasu balik semula tempat duduk asal. Tak boleh buka. Agak-agak dia boleh balik tak tempat duduk dia asal. Tak boleh. Dia akan berjalan dengan sesak dada, dengan sesak nafas, dengan teraba-raba. Itu hanya 5 minit. Sekiranya Allah tarik sekejap saja nikmat mata. Ada manusia yang Allah beri dia mata tapi tidak ada penglihatan. Dia tidak pernah melihat bagaimana rupa wajahnya sendiri, bagaimana rupa ibu ayah dia. Bahkan dia tak tahu pun mata itu sendiri bagaimana rupanya. Sebab matanya buta daripada kecil sampailah dia meninggal. Allahu Akbar. Allah Ya Basir beri kita penglihatan. Kemudian bila kita keluar daripada perut ibu, telinga tu tak jelas mana. Tapi daripada saban hari, sebab itu baby kalau kita panggil dia tak berpaling. Bila dah berapa hari, berapa hari, berapa bulan, makin jelas, makin jelas. Allah Ya Sami' yang Maha Mendengar, berikan kita pendengaran. Ada orang ada telinga tapi tidak ada pendengaran. Biasanya orang peka automatik dia akan bisu. Automatik. Kenapa dia bisu? Sebab seumur hidupnya dia tidak pernah mendengar satu pun patah perkataan. Dia cuma nampak orang gerakkan mulut saja. Tapi dia tak pernah bunyi, dia tak pernah dengar apakah huruf yang disebutkan. Seumur hidupnya tidak pernah mendengar alunan azan ataupun alunan bacaan Al-Quran ataupun alunan zikrullah. Allah beri dia telinga tapi tidak ada pendengaran. Kita subhanallah dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita menikmati nikmatnya mendengar suara anak panggil mak, ayah, ibu, nenek, atuk. Suara desiran angin pergi dekat pantai pula dengan laut. Allahu Akbar. Nikmat yang ada pada batang tubuh kita sudah cukup untuk membuatkan kita jadi hamba Allah yang bersyukur dan cukup menjadikan kita hamba Allah yang redha dan sabar saat kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika kita lahir, kita bodoh, ibu-ibu sekalian. Tak ada lahir pandai cerdik terus, tak ada. Bahkan nak cari sesuap nasi pun tak reti. Tak tahu apa-apa. Tengok baby setelah lahir bagaimana keadaan. Kalau anak kucing, kalau lepas dia keluar daripada perut mak dia, terus boleh berjalan dah sikit-sikit. Betul ke tak? Tapi manusia bila keluar boleh tak berjalan? Kalau dibiarkan memang akan mati. Allahu Akbar. Tetapi semakin kita membesar, Allah Ya Alim yang Maha memiliki ilmu, Allah beri kita ilmu pengetahuan sikit-sikit. Mengikut kadar umur kita lah, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Allah Ya Hakim yang Maha bijaksana, Allah berikan kita kebijaksanaan. Daripada kita tak pandai bercakap, sampailah kita pandai berkata-kata. Allahu Akbar. Kita lahir tak boleh nak berdiri, tak boleh nak merangkak, memang diam je, duduk setempat. Namun subhanallah, Allahu Akbar. Allah Ya Qawi Ya Aziz Ya Matin, Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang Maha Teguh. Allah kuatkan tulang belulang kita, Allah kuatkan lutut kita, kaki kita. Akhirnya kita boleh berjalan, sampailah kita berlari. Allahu Akbar. Itulah hakikat kita asalnya tidak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan segala kekuatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini untuk mengelipkan mata tu pun daya daripada Allah. Untuk angkat satu jari pun itu adalah kekuatan daripada Allah. Kalau ikutkan kita tak mampu buat apa-apa, ibu ayah sekalian. Namun setelah kita makin remaja, makin dewasa, kita lupa segala-galanya Allah yang beri. Kita gunakan mata melihat maksiat, mencari aib orang. Kita menggunakan lidah yang Allah berikan boleh berkata-kata, menyebut perihal keburukan orang, mengungkit-ungkit kebaikan diri, menyebut-nyebut kesusahan diri, marah orang sana, marah orang sini. Kita lupa lidah kita dulu masa kecil tak mampu berkata walaupun A.
walaupun ba, walaupun ta, tapi Allah berikan kita mampu bercakap sampai fasih, akhirnya kita jarang menggunakan lidah untuk zikrullah. Kita jarang menggunakan lidah untuk bacaan Al-Quran. Dulu kita tak boleh berjalan, bila dah laju, kaki kita lebih banyak berjalan menuju ke tempat yang lara, yang sia-sia. Tetapi jarang dibawa menuju ke rumah Allah, ke majlis ilmu, ataupun menuju ke tempat-tempat perjuangan dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab itu kita hadir pada pagi yang barakah ini. Hakikatnya walaupun nampak kita yang berusaha datang, ada orang lelaki datang mungkin kena paksa dengan isteri dia, wallahualam. Tak juga saya tahu orang Kedah ni memang ikhlas, memang betul-betul nak datang. Tapi memang jarang orang lelaki datang kuliah duha. Tapi subhanallah, saya bagi pujian sangat kepada lelaki yang turut hadir. Masya Allah, bukan mudah. Walaupun mungkin ada anak-anak siapa-siapa yang datang kerana terpaksa contohnya. Hakikatnya Allah ya Qahhar ya Jabbar, yang maha menentukan, Allah yang maha memaksa. Allah lah yang paksa untuk kita ada di sini pada hari ini, di rumahnya, di majlisnya, iaitu taman syurga Allah, majlis ilmu Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu banyak nikmat. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak selawat sama-sama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu datangnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan selawat yang kita namakan selawat Ibrahimiyah itu, yang mana Nabi kata itulah selawat yang paling sempurna. Subhanallah, alhamdulillah. Pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak pernah putus, walaupun hubungan kita secara zahirnya telah terputus dengan Rasulullah. Kita telah pun terpisah jarak lebih kurang 1441 tahun. Tapi hakikatnya kita tidak pernah terputus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan baginda tidak pernah terputus untuk kita. Syafaat baginda bukan hanya kita dapat setelah di padang mahsyar kelak. Ini salah faham kita. Bila sebut syafaat, kita bayangkan di padang mahsyar kelak. Sedangkan syafaat dan pertolongan Nabi kita tetap dapat ketika hidup kita di dunia, ketika kita menghadapi sakaratul maut, ketika di dalam kubur, bahkan setelah kita bangkit di padang mahsyar kelak. Apabila kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan pelbagai kelebihan demi kelebihan sebab Allah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat terhutang budi dengan Nabi Muhammad. Kita sangatlah bergantung harap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab baginda, Allah mencintai baginda, besarnya kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh mendapat barakah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mulakan sebelum panjang lagi tu, saya nak ucap terima kasih. Nanti nak sambung balik pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ucap terima kasih kepada pihak Masjid Batu. Sebab sebelah sana ada masjid papan. Ini namanya Masjid Batu Permatang Pau, Kedah. Allahu Akbar. Permatang Pau, Penang. Masya Allah. Daripada jauh lagi masjid ni, bukan pokok je hijau. Pokok tu memang banyak menghijau. Masjid ni pun hijau, nampak daripada jauh. Dalam pun hijau, bawah hijau, dinding hijau semua. Atas putih. Memang eloklah hijau putih kan. Masya Allah. Itulah jiwa kita pun insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar.
Begitu juga insya-Allah pemandangan hijau ini mudah-mudahan kita kekal dapat lihat di dunia, begitu juga kekal dapat dilihat di akhirat kelak. Kerana di antara warna syurga ialah warna kehijauan. Subhanallah. Antara warna kegemaran Rasulullah juga hijau. Ada pakaian Rasulullah pakai warna hijau baldu. Allahu Akbar. Memang sejuk je mata memandang kalau warna hijau. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya terkejut sebenarnya bila masuk. Tengok bahagian atas ni. Kemain lagi modelnya. Mesti pembinaan ni, engineer arkitek ni dibuat dengan teliti. Kan lawa tu, cuba tengok. Kalau tak tengok nanti tak perasan. Tengok dia punya aircon ni, dia punya kipas ni, apa semua ni. Bukan apa ibu-ibu saya suruh tengok. Kita pergi banyak masjid. Ada masjid dapat sumbangan dibuat sikit-sikit-sikit. Sikit-sikit macam tu kita kan nampak kurang terancang kadang tu. Nampaklah duduk beki situ, beki sini, subhanallah. Saya percaya masjid ini juga dibina dengan infak kaum muslimin dan muslimat. Hasil kerana cintakan Allah, cintakan Rasulullah, cintakan perjuangan. Dan masjid ini sudah tentu dibina dan disiapkan dengan penuh terancang, penuh baik daripada awal saya masuk tadi. Dengan ada pasti yang begitu cantik, begitu kemas sekali. Saya rasa takjub. Bersih sangat. Kalau pergi kat tandas tu macam boleh tidur. Padahal tandas tu tempat kanak-kanak. Jarang jumpa tandas untuk pelajar pasti, pelajar kanak-kanak. Bersih macam tu boleh tidur. Tak percaya buat lawatan lepas ni. Mula AJK pergi cuci sungguh-sungguh hati. Tapi memang bersih, Masya Allah. Kan orang kata kalau nak tengok satu tempat itu bersih atau tidak, rumah tu bersih ke tidak, tengok kat tandas. Jangan tengok kat ruang tamu, memang tip-top. Tapi nak tahu jiwa orang di rumah itu pembersih atau tidak, tempatnya tandas. Dia gahal ke tak, tuan ganu tu, tak tahulah. Maksudnya, daki-daki, tahitam apa, tempat tandas apa semua, subhanallah. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih kepada pihak masjid, AJK Muslimin, AJK Musliman, semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tak langsung di atas penganjuran majlis yang begitu baik pada pagi yang barakah ini. Moga-moga Allah berikan kesihatan, kekuatan, kemurahan, rizki kepada mereka yang bersungguh-sungguh mengadakan setiap majlis ilmu yang diadakan. Seterusnya saya ingin mengucap terima kasih kepada semua ni yang buat live ni. Pengalaman saya lah, ni lah live yang terbanyak di dunia. Satu-satunya di atas muka bumi. Kalau saya dekat KL pernah jugalah 6, 5 nampak ada kamera. Ini 8 kamera. 8, beria benar kan? Masya Allah, nampak tak penuh ni? Makcik-makcik ada benda ni? Tak ada. 8 digantungnya, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi lagi banyak live ni, lagi tinggi tekanan saya, lagi besar cabaran saya. Jadi insya Allah kita manfaatkan betul-betul supaya pengisian ini bukan hanya halwa telinga, tapi beri sentuhan, beri kesedaran supaya kita tak sia-siakan waktu yang masih berbaki. Tajuk kita ialah sisa kehidupan yang berkat. Sisa kehidupan yang berkat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya nak sambung tadi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa diberi gelaran Kalamullah. Seorang nabi yang selalu boleh berkata-kata, banyak bercakap direct dengan Allah. Nabi Musa alaihi salam satu ketika berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku membaca di dalam kitab Taurat ini." Nabi Musa kan kitab Taurat. Tentang kisah seorang umat, satu umat yang terbaik yang akan dilahirkan di kalangan manusia, yang mana pintu syurga tidak akan dibuka malaikat umat ini terlebih dahulu melangkah masuk. Lalu Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, jadikanlah ia umatku." Lalu Allah menjawab, "Ia milik Ahmad." Allahu Akbar. Umat yang terakhir kita, tetapi umat yang pertama akan masuk syurga terlebih dahulu.
Bayangkan kita lah anak-anak kita dekat sekolah. Beratur panjang ataupun tak payah bayang anak, bayang kita. Nanti kan bila nak raya, kalaulah tinggal 2-3 hari raya, kalau tempat pasar raya kau orang beratur panjang beli beli barang. Panjang beratur sampai 20 nak bayar dekat cashier. Bila sampai dah beratur ni, tiba-tiba kita yang duduk belakang sekali. Contoh, cashier panggil makcik belakang sekali tu. Makcik belakang sekali bayar dulu. Ha. Agak-agak kita kalau orang buat macam tu macam mana? Tolak tu macam kaki tak pijak. Orang pun pelik, dia ni siapa? Anak tokek ke? Mak tokek ke? Isteri muda tokek ke? Ha. Kenapa dia diberi kelebihan? Dan lalas sekali, tiba-tiba cashier panggil yang belakang sekali, bayar dulu. Mesti tak puas hati orang kat tengah ni yang dah beratur lama ni. Bayangkan nanti di mahsyar, dalam keadaan manusia yang bersesak daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah Nabi Muhammad, tak boleh terbayang, bukan trilion tapi infinity, tak boleh dikira ramainya manusia. Semua sedang berhadapan berhimpit-himpit dengan suasana mahsyar yang sangat dahsyat. Kepanasan umpama matahari sejengkal. Bagaimana azab mahsyar lebih dahsyat daripada azab kubur. Tapi ketika itu, umat yang terakhir akan dipanggil terlebih dahulu untuk dihisab. Dan setiap kali umat Nabi Muhammad dihisab, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan mizan. Kita kan akan dihisab di mizan. Akan dihisab amal soleh, maksiat dan segala-galanya. Dan riwayat mengatakan Rasulullah, Allah menjemput Rasulullah untuk terlebih dahulu masuk dalam syurga. Tetapi Rasulullah enggan masuk terlebih dahulu. Rasulullah meminta dengan Allah supaya membenarkan Nabi kita berada di mizan untuk bersama-sama dengan setiap satu umatnya untuk dihisab. Lalu apabila ada umatnya yang akhirnya akan dicampakkan terlebih dahulu dalam neraka, Nabi Muhammad akan meminta-minta daripada Allah, merayu-rayu daripada Allah bagi pihak setiap umatnya. Ya Allah, kasihanilah dia. Kasihanilah makcik ni. Kasihanilah ajah ni. Kasihanilah pakcik ni. Ya Allah, tolonglah. Merayu-rayu untuk kita. Bahkan riwayat mengatakan setelah masuknya ahli-ahli syurga ke dalam syurga, lalu Rasulullah pergi bertemu dengan malaikat Malik. Wahai Malik, ini penjaga pintu neraka. Wahai Malik, adakah di dalam neraka umatku berada di sana? Wahai Malik, Allahu Akbar. Risau, bimbang, kesedihan, ketakutan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada perutusan sampailah di mahsyar kelak, Nabi hanya fikir tentang umatku, umatku, umatku. Ketika suasana yang sangat dahsyat di mahsyar, setiap umat mencari Nabi masing-masing, tetapi Nabi masing-masing memberi jawapan, nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Aku tidak pernah melihat kemarahan Allah sebagaimana marahnya Allah pada hari ini. Aku sendiri tidak boleh menjamin diriku selamat daripada kemarahan Allah. Apatah lagi untuk membantumu. Semua Nabi serendah, semua Nabi ketakutan, kecuali ada seorang Nabi yang mana dia tidak memikirkan tentang dirinya, tetapi terus-menerus memikirkan tentang umatnya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hidup kita, kita rasa kita tidak ada siapa yang sayang, tak ada siapa yang cinta, tak ada siapa yang ambil tahu. Ada seorang lelaki yang sangat mencintai kita, melebihi cintanya dirinya terhadap dirinya, lebih cintakan kita melebihi ahli keluarganya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi enggan masuk syurga terlebih dahulu. Nabi mencari-cari melalui malaikat Malik. Ya Allah, ya wahai Malik, adakah umatku berada di dalam neraka? Sebab Nabi sebaik sebolehnya ingin menolong, ingin memastikan semua umatnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, aku dengan umatku, aku dengan kamu umpama seorang lelaki yang menjaga unggunan api
daripada dihinggap oleh kalkatuk. Kalau kita tengok lampu, ada musim-musim tertentu, ada kalkatuk suka pergi, betul ke tidak? Kenapa sifat kalkatuk ni, dia akan tertarik kepada cahaya. Tapi kita akan lihat, di bawah cahaya lampu itu, ada banyak kalkatuk yang bergelimpangan mati. Dia masih bergerak sebab dia sebenarnya bukan mati. Tapi sayapnya terkena kepanasan lampu, sayap dia koyak ataupun rosak menyebabkan dia dah tak boleh terbang. Dia menggelitik, lama-lama dia matilah. Nabi kata, aku umpama begitu. Menjaga unggunan api, sedaya upaya menjaga dan menghalau kalkatuk daripada hinggap. Begitulah aku dengan umatku. Sedaya upaya aku menjaga umatku daripada pergi menuju kepada neraka, kepada api, sehingga aku pegang hujung-hujung baju mereka. Peluk tak jadi, tarik tak jadi, sampai yang terakhir pegang hujung baju supaya tidak menuju ke neraka. Tetapi betapa ramainya umatku yang tetap menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Sebab itu, misi perjuangan kita, ibu ayah sekalian, yang terbesar adalah menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka Allah. Ini perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba menyelamatkan seramainya umatnya daripada api neraka Allah. Begitulah perjuangan kita yang kita sambung dalam kudrat masing-masing. Bagi seorang wanita yang nama ibu, cukup kalau dia bagi tumpuan kepada anak-anaknya, sebab anak-anak akan berkembang lagi. Seorang suami pula, cukup kalau dia berjaya mendidik isterinya, sebab apabila dia mendidik isteri, isteri akan mendidik anak-anak. Seorang suami kalau faham tugas terbesar dia adalah sebagaimana Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kenapa firman Allah itu? Diri kamu dan ahli keluarga kamu. Kita takkan mampu hidup dalam keadaan bahagia dan gembira dalam syurga kalau ada anak-anak kita dicampakkan ke dalam neraka. Kita takkan mampu hidup tenang di syurga kalau kita masuk syurga, tetapi ada salah seorang anak kita sedang dibakar, diseksa dalam neraka. Kerana itu kita sangat kuat berhajat untuk masuk syurga sekeluarga, supaya sama-sama menikmati syurga Allah, sama-sama selamat daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Masya Allah. Seterusnya, Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah, ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini. Ada masalah apa? Tak ada apa. Kita ni nampak kan orang bercakap-cakap, kotlah ada apa-apa nak buat pengumuman. Tak ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu Nabi Musa berkata lagi, ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini. Suatu umat yang membaca kitabnya dan mampu menghafaz kitabnya. Allahu Akbar. Lalu apabila Allah mendengar permintaan Nabi Musa, jadikanlah ia umatku. Lalu Nabi Musa pun menjawab, Allah pun menjawab, ia milik Ahmad. Bayangkan Al-Quran yang setebal itu, ibu-ibu sekalian, yang sebanyak ayat beribu-ribu, bagaimana huruf pula subhanallah mampu dihafaz oleh umat Islam, oleh hafiz dan hafizah kita. Tetapi kitab yang sebelum ini, sama ada Taurat, Zabur ataupun Injil, adalah kitab yang tidak mampu dihafaz. Kerana itu kitab-kitab terdahulu berubah, diubah oleh tangan-tangan manusia. Tapi Al-Quran Allah jamin akan dijaga oleh Allah menerusi para hafiz-hafizah yang ada seluruh dunia ini, tidak boleh diubah walaupun satu baris, walaupun satu huruf. Allahu Akbar. Dan kelebihan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sahaja. Kalau kita ada buku yang kita suka, yang kita cintai, buku nipis je dalam bahasa Melayu, agak-agak boleh tak kita hafal buku tu? Kita pun cakap dengan suami, bang, tolong tasmek muka surat pertama. Muka surat pertama pun mungkin tak lepas, kerana Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat yang diberikan kuniaan oleh Allah, boleh dihafaz,
dengan otak, dengan ingatan manusia. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Muhammad, minta maaf, Nabi Musa alaihi salam berkata lagi, "Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini, suatu umat apabila berniat melakukan kebaikan, dia telah dicatat baginya pahala. Dan apabila dia melaksanakan apa yang diniatkan, digandakan 10 kali ganda." Allahu Akbar. Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, ia milik Ahmad, kamu tak boleh." Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, tak dicatat baginya pahala, apabila dia melaksanakan digandakan 10 kali ganda. Dalam bab ini, para jemaah muslimin muslimat sekalian, kita boleh buat. Balik ni terus buat, jangan tangguh. Ambil satu kertas, kita pun tulis apakah amalan harian yang kita nak buat. Contoh, bangun pagi tahajud, kemudian nak buat apa? Baca Quran. Kemudian bangun subuh, nak solat sunat sebelum subuh. Kemudian pagi-pagi nak sedekah. Tulis saja amalan-amalan soleh yang kita nak buat, kita rancang. Waktu duha, nak upgrade. Dulu 2 rakaat duha, nak tambah 4 rakaat. Kemudian sebelum zuhur, nak buat apa? Qailullah. Sebut betul-betul. Qailullah. Qailullahu. Qailun maksudnya sedikit. Lahu maksudnya daripadanya. Tapi ada orang sebut Qailullah. Saya nak Qailullah kejap. Itu maksudnya sedikit Allah. Kadang silap. Qailullahu. Qailullah maksudnya sedikit daripadanya, daripada waktu siang, sama ada tidur sebelum zuhur, kalau tak sempat lepas zuhur pun boleh, sebelum asar. Yang mana para alim ulama dah sebut, tidur pada waktu ini menguatkan untuk qiyamul lail. Subhanallah. Barang siapa yang tidur pada waktu tersebut siang hari itu, akan menguatkan badannya untuk bangun di tengah malam qiyamul lail. Baiklah, subhanallah. Jadi kita buat senarai tu. Petang nak solat solat apa tu? Solat Al-Muqarrabin pula. Awabin. Solat Awabin, Qabliyah, Ba'diyah. Lepas tu kita tulis nak baca Yasin setiap pagi, contohlah. Nak baca sekian-sekian sebelum tidur, nak baca Al-Muq, tulis saja. Bangun pagi, tengok senarai tu, tampallah dekat bilik. Ikutlah nak tampal dekat mana-mana. Masuklah zikir mana nak baca. Pagi-pagi nak baca zikir redha. Lepas tu nak baca istighfar, pengeluh istighfar, tulis, tulis, tulis. Pagi-pagi bangun tidur, kalau ibu-ibu boleh buat perkara ni, ada perubahan yang besar dalam hidup kita. Tenang, tenang, tenang je hidup kita setiap hari. Bukan kata tak ada ujian, ujian tetap datang, itu janji Allah. Bukan kata tak ada masalah, masalah mesti datang. Sebab ujian dan masalah besar atau kecil, ia tergantung kepada saiz hati kita menerima masalah. Kalau hati kita tenang, hati kita luas lapang, hati kita kuat, datang apapun ujian, kita tetap boleh kekal sabar, redha, bersangka baik, tenang, tak resah gelisah, tak keluh kesah. Allahu Akbar. Lepas tu setiap pagi ibu-ibu buat apa? Muslimin muslimat, kita baca, "Ya Allah, mudah-mudahan hari ini Engkau izinkan, ya Allah." Buatlah ayat macam mana pun berdoa. "Untuk aku bersedekah setiap hari, hari ini bersedekah, kemudian nak solat duha, ya Allah." Niat. Pasang niat nak buat tu, daripada untuk satu hari tu. Tapi contohnya lah, lepas subuh ada orang telefon. "Makcik, ya, ni pakcik dah meninggal dunia ni." "Ha, pakcik meninggal dunia." Bukan suami kita lah contoh, pakcik orang lain. Ha, terkejut tu kan. Kita pun kelangkabut lah balik kampung apa semua. Langsung tak sempat nak baca Yasin pagi tu. Tak sempat nak buat sedekah pagi tu. Tak sempat nak duha pagi tu. Tak sempat nak buat apa yang kita dah niat tadi. Tapi sekurang-kurangnya, kita telah pun dapat pahala kerana meniatkan melakukan kebaikan. Faham atau tidak ni? Sebab itu kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sahaja.
apabila berniat melakukan sesuatu kebaikan ataupun amal soleh telah dicatat baginya pahala. Belum buat lagi. Tapi apabila dia melaksanakannya, maka digandakan 10 kali ganda. Ini kelebihan khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Tapi apabila berniat melakukan kejahatan, belum dicatat dosa. Tetapi bila buat, baru dicatat. Tapi jangan mempermainkan pula. Dah baca 20 senarai tu, bang, saya dah dapat dah pahala. Dah siap-siap dah dapat. Awak pula baca. Oh, macam tu kan. Allah tahu kita buat tu main-main, kita niat betul tak nak buat ataupun main-main je. Saya tak buat pun dah dapat pahala dah bang. Kalau awak nak senang. Saya takut orang salah faham. Bila baca tu niat betul-betul nak buat, bukan main-main. Bukan orang kata nak pahala kering. Tak. Takut dapat dosa kering, seolahnya mempermain-mainkan saja niat. Bila Allah beri kelebihan, memang niat sungguh, hari ni nak buat ni, nak buat ni. Tapi tiba masa terhalang, maka insya Allah kita tetap berkekalan mengutip pahala, berniat melakukan kebaikan. Lalu Nabi Musa berdoa lagi. Ya Allah, aku baca di dalam kitab Taurat ini, suatu umat yang terbaik yang akan berlawan dengan Dajjal. Lalu Allah memberitahu, ia bukan umatmu. Ia adalah milik Ahmad. Umat yang terbaik di kalangan sekalian umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nampak kecil, memang saiz kita paling kecil berbanding umat yang terdahulu. Kita ni nampak lemah, tapi kita telah terbiasa dilatih dengan ujian demi ujian. Terlatih daripada kecil, ujian fitnah dunia, ujian fitnah manusia, ujian kesusahan, kesempitan dan sebagainya. InsyaAllah umat yang terlatih ini akan terlatih apabila bertemu dengan fitnah Dajjal. Makcik-makcik, ibu-ibu sekalian, kenal tak Dajjal? Pernah jumpa tak? Tapi kita tahu tak cerita pasal dia? Agak-agak nanti kalau jumpa Dajjal, kita boleh cam tak dia? Boleh cam? Boleh kenal tak? Tak kenal. Tapi daripada yang kita belajar dengan Cik Amar, Dajjal tu macam mana rupa dia? Mata satu, buta sebelah matanya. Lagi, rambut kerinting. Lagi, ada tulis kafarah. Betul ke? Masya Allah. Tu kenal lah tu. Esok kalau jumpa dia, nak ikut ke tak nak ikut? Nak buat apa? Lari. Masya Allah. Hari ni kan kadang-kadang ada makcik-makcik tu cakap dengan saya, Ustazah, bukan susah now nak kenal Dajjal. Dah lama dah kenal. Dah tahu lama dah. Ustaz-ustaz dah cakap, kalau kita nampak kita larilah. Ni orang Negeri Sembilan kan. Dia ada kafarah kat dahi dia. Mata dia pula buta. Katanya rambut tu kerinting. Badan dia tu pendek-pendek je, kekar. Tak tahulah macam mana, makcik tu memang tahulah kan. Saya kata hebatlah makcik ni. Yolah Ustazah, dah dengar banyak kali dah. Kalau kita jumpa, kita lari, jangan nak ikutlah apa dia cakap. InsyaAllah kalau kena bunuh pun kena bunuhlah. InsyaAllah syurgalah kita. Lawan dia Ustazah. Kata pandai makcik. Subhanallah. Bukan semudah itu nak berhadapan dengan Dajjal. Sebelum keluar Dajjal berlaku apa? Berlaku ad-dukhan. Sebelum berlaku ad-dukhan yang namanya kemarau 3 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama manusia dah hilang arah. Tahun kedua jiran dah mula ketuk pintu jiran untuk dibunuh jadi makanan. Sanggup bunuh-membunuh dah masa tu. Daun-daun semua dah tak ada. Kita pernah tengok tak suasana di Afrika? Yang mana, cuba tengok dalam YouTube, anak-anak Afrika kawasan miskin tu, yang mana setahun tak ada taburan hujan turun tu, yang mana diorang ni lumpur tu dia keringkan buat makan, makan tanah macam makan biskut. Tak ada langsung kehijauan, dia makan rumput kering. Ada anak Afrika tu, video tu, duduk belakang, bukan video, gambar, duduk belakang kerbau minum air kencing kerbau. Air kerbau kencing, kerbau kencing dia minum, tak ada air. Cuba tengok air yang dia minum, air lumpur. Yang pekat, memang lumpur, air lumpur. Hidup mereka tengoklah, mereka mati dalam keadaan kelaparan.
Ini cerita hari ini ni belum Dajjal keluar. Sedangkan bantuan selalu sampai. Tapi ada kumpulan manusia yang hidup seteruk itu. Bayangkan kemarau itu, hujan tak berlaku di tempat dia. Tapi hujan masih banyak lagi di negara-negara sekelilingnya. Bayangkan bila musim kemarau datang, hujan tidak turun selama berturut-turut sehingga 3 tahun, makin kurang, makin kurang, dan terkena kepada seluruh dunia, bukan satu tempat saja. Semua manusia ketika itu kutip belaka ni daun-daun hijau, tak ada satu. Daun kering makan, kita akan makan tanah. Sampai dah tak ada makanan apa semua, sehinggalah satu ketika yang sangat dahsyat, dah tak ada apa dah boleh makan. Akhirnya manusia akan bunuh sesama manusia. Semua ketakutan sebab tak ada dah cara lain melainkan makan daging manusia. Binatang dah habis dah semua ambil jadi makanan semua. Allahu Akbar. Saat itulah Nabi sebut yang mana orang yang selamat, orang yang dikenyangkan oleh Allah dengan zikrullah. Lalu para alim ulama sebut beberapa zikir antaranya. Zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzalimin. Zikir itu zikir Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun, di bawah dasar lautan, di dalam kegelapan lautan, di dalam kegelapan perut ikan Nun. Namun begitu bila Nabi Yunus berzikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzalimin, Allah perintahkan para malaikat cari suara siapakah itu, sedangkan Allah memang Maha mengetahui. Tapi zikir tersebut berada di tempat mana pun, sunyi macam mana pun, terpencil macam mana pun, tetap Allah akan perintahkan para malaikat supaya pergi berikan pertolongan. Hari ini kita hanya kenyang dengan makanan. Kalau tengah lapar, orang cakap, makcik lapar ke? Ya makcik lapar. Zikir makcik. Lagi lapar makcik tu. Lagi marah, kau ni pandai suruh aku zikir pula. Zikir jugalah kan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Marah-marah lah. Hari ini kita takkan mampu kenyang dengan zikrullah sebab kita terlalu mengikut hawa nafsu dalam makan. Hari ini anak-anak kita kenyang dengan apa? Dengan main game. Boleh kalau main game lupa nak makan, betul tu tidak? Anak kita sebab leka, sebab khusyuk, sebab nikmat main game. Boleh dia ajak makan, tak apa, tak nak lagi. Nak habiskan game tu. Dah ambil game tu, rampas contohnya, terus lapar dan tu juga lapar. Tadi masa tengok TV tak lapar. Tadi masa main tak lapar. Begitulah keadaan bila kita khusyuk, bila kita nikmati, bila kita fokus, kita hilang rasa lapar. Apabila seseorang itu mula tenggelam dalam zikrullah, rasa betul-betul di dalam jiwa, Allah boleh menaikkan, membuang rasa lapar, Allah gantikan dengan rasa kenyang. Tapi hari ini kalau anak-anak dan diri kita sendiri, kita tak lazimi, tak istiqamah, tak beratkan, tak tekankan isu zikrullah. Bagaimana anak cucu kita nak berhadapan saat-saat kemarau 3 tahun berturut-turut. Saat ad-dukhan yang sangat dahsyat. Kemudian keluarnya Dajjal. Ad-dukhan 40 hari, 40 malam. Seluruh dunia, seluruh bumi akan diselaputi dengan asap tebal yang berbahang. Bukan asap tebal macam jerebu tu je. Tetapi membawa bersamanya bahan panas yang berbahang. Kalau orang kafir terkena, maka kulitnya akan melepuh, akan menggelembung, akan keluar cecair, bahkan ada yang mati bergelimpangan disebabkan teruknya asap tebal tersebut. Allahu Akbar. Bagi orang beriman, dia umpama seperti gatal-gatal merah-merah, umpama begitu saja. Selama 40 hari 40 malam, satu hari pun manusia dah tak tentu arah dan resah gelisah. Sampai 40 hari 40 malam. Ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah sekalian, yang dirahmati Allah sekalian. Allahu Akbar. Okey, kita ada sedikit pengumuman. Kenderaan PJD 4986. Ni kalau lupa nombor plat tak tahu ni, tak keluar-keluar ni. Saya pun tak hafal nombor plat kereta. PJD 4986. Boleh alihkan kenderaan menghalang laluan. Oh, menghalang kedai tayar. Siapa parking depan kedai tayar? PHB 993. WDS 289. PGZ 6021. Masya Allah.
Ada empat kereta. Jangan tengok siapa bangun. Sian dia. PJB 4986. PHB 993. WDS 289. PGZ. Ya kot ni Z. 6021. Menghalang kedai tayar. Bangun diam-diam je. Orang tak perasan. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi pada musiman, cuba kita bayangkan macam ni lah. Ada orang kaya, dia mari letak dalam kawasan Masjid Batu ni segunung emas. Dia letak segunung emas, lepas tu dia bagi tahu orang kawasan ni, kawasan Permatang Pau Pinang ni, boleh ambil sekilo seorang. Emas sekilo berapa ya? Biasa tak beli emas sekilo? Tak biasa, ikan sekilo biasa. Tak ada pergi kedai mana sekilo? Tak ada. Ha? Kalau sekilo agak-agak puluh ribu ke ratus ribu? Ratus ribu lah. Dia cakap boleh ambil hari Sabtu. Pukul 8 pagi. Ambil sekilo seorang, ambil je. Dia memang orang kaya. Agak-agak makcik-makcik ada pukul berapa? Beratuk nak ambil. Hari apa dah beratuk? Dia kata hari Sabtu. Bukan hari Jumaat lah. Mungkin 3-4 hari dah berkemah, dah beratuk. Bukan orang Permatang Pau je. Seluruh Kedah, seluruh Penang. Sebut Kedah lagi. Seluruh Penang. Mungkin daripada mana-mana datang beratuk. Semua manusia datang mengerumuni, bergaduh-gaduh tu. Yang mana sakit lutut, lupa sakit lutut, elok pula beratuk. Semua okey. Duduk beratur panjang, panas pun tak kisah, hujan pun tak kisah. Sebab nak tunggu pukul 8 pagi hari Sabtu, dapat sekilo emas orang. Padahal masing-masing bukan tak ada rumah. Masing-masing bukan tak ada kereta. Masing-masing bukan tak ada makanan dekat rumah. Masing-masing dalam keadaan senang. Tapi bila ada sesuatu orang nak beri percuma dalam bentuk dunia yang begitu besar, manusia lupa dan hilang arah semua. Ketika Dajjal datang, ketika itu manusia kelaparan, tidak ada makanan apa-apa. Ketika itu musim kemarau di tempat-tempat orang beriman. Ketika itu manusia melihat anak mati bergelimpangan kerana lapar. Ketika itu Dajjal datang menawarkan segala-galanya. Kamu perlu makanan? Kamu perlu ni? Ketika itu air satu titik lebih bernilai daripada segunung emas. Sebab manusia ketika itu baru tahu nilai air untuk hidup berbanding nilai emas untuk dunia. Sebab itu kalaupun kita belajar tentang Dajjal, ada mata satu, ada kafarah, belum tentu kita selamat daripada godaan dan pujuk rayu daripada Dajjal. Belum tentu. Walaupun kita dah dengar ceramah begitu begini, sebab yang mampu berhadapan dengan fitnah Dajjal hanyalah iman di hati, bukan pengetahuan di akal. Yang kita duduk dengar ceramah itu pengetahuan di akal saja. Kekuatan akal tidak boleh melawan fitnah Dajjal. Tetapi hanya kekuatan rohani, yang mana hati itu kuat dengan zikrullah, kuat dengan kalimah La ilaha illa anta. Tiada ilah melainkanmu ya Allah. Tiada sembahan melainkanmu ya Allah. Tiada tempat bergantung melainkanmu ya Allah. Tiada tempat mengadu melainkanmu ya Allah. Kalimah ini pada saat itu sangat memberi erti yang besar. Sebut sekarang tak rasa sangat. Sebab apa? Kita ada semuanya. Kalau tak zikir pun boleh makan kenyang. Kalau tak zikir pun boleh tidur lena. Kalau tak zikir pun boleh jalan sana sini. Tapi saat itu, saat kita tidak ada apa-apa melainkan zikrullah, kalimah La ilaha illa anta. Tiada ilah, tiada tempat bergantung, tiada tempat meminta tolong melainkanmu ya Allah. Sangat memberi erti. Sekarang kalau susah, telefon anak, mak nak minta tolong sikit. Ya mak, jangan risau, kita balik. Susah telefon suami, susah telefon kawan. Ketika itu manusia tidak boleh membantu sesama manusia. Allahu Akbar.
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku melakukan kezaliman, ya Allah. Dulu masa ada semua aku lupakan-Mu, ya Allah. Masa ada manusia dulu aku banyak puji manusia, aku tak puji-Mu, ya Allah. Aku puji manusia yang beri aku makanan, aku puji manusia yang berikan aku keselamatan. Hari ini tidak ada keselamatan, tidak ada kekenyangan, tidak ada bantuan, tidak ada perlindungan melainkan daripada-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah Dajjal ini, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca beramal dengan 10 ayat yang terawal surah Al-Kahfi, maka ia dijamin selamat daripada fitnah Dajjal. Kita dah hafal belum 10 ayat surah Al-Kahfi? Insya-Allah, insya-Allah tu belum lagi lah tu. Kalau dah, dia akan jawab alhamdulillah. Jadi saya rasa lebih banyak insya Allah. Dan ramai kata ustazah, acik ni dah buta huruf, acik ni tak boleh hafal dah ni. Sel-sel otak dah tak berhubung, dah tua sangat. Acik cubalah hafal 10 ayat tu, tak boleh-boleh. Biasanya kalau saya jumpa orang yang macam ni, saya akan kata, kalau tak mampu makcik hafal 10 ayat ni, makcik hafal ayat yang ke-10. Mulalah lega semua, ambil yang tu belaka nanti. Jangan, Allah tahu kemampuan kita. Nabi sayangkan kita. Nabi telah beritahu bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal, supaya kita bersiap sedia, bukan kita ambil mudah. Dahlah 10 ayat tu bukan panjang sangat demi menghalang daripada fitnah yang sangat dahsyat. 10 ayat bukan Nabi suruh hafal satu Al-Baqarah. Bukan Nabi cakap kena hafal surah Yasin. Bukan suruh surah-surah lain yang lebih hebat. Nabi bagi 10 ayat saja, tolonglah amal, tolonglah hafal. Pun begitu umat kita Islam ni masih malas nak menghafal. Terlalu banyak alasan untuk menghafal. Tapi hidup berangan-angan selamat daripada fitnah Dajjal. Hari tu ada makcik tu cakap, ustazah, acik kena hafal juga ke? Kenapa makcik? Umur makcik dah 70, ustazah. Rasa-rasa acik tak sompek jumpa Dajjal. Dia cakap macam tu. Acik rasa acik tak sompek ni. Orang negeri cakap macam tu lah, tak sempat jumpa Dajjal. Cucu makcik mungkinlah dia kena. Mungkin dia jumpa, ustazah. Acik ni ustazah rasa macam mana? Kena hafal kok. Saya nak sebut, ini antara salah faham kita. Sebelum Dajjal yang besar keluar, anak-anak ke kuncu-kuncu ataupun Dajjal kecil telah pun keluar bermula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Nabi dah sebut antara Dajjal kecil yang berada pada zaman Nabi, namanya Musailamah bin Habib ataupun diberi gelaran Musailamatul Kazzab. Dia mengaku jadi Nabi saat Nabi masih ada lagi. Musailamatul Kazzab. Kalau cari perkataan maksud Ad-Dajjal dalam bahasa Arab, cuba tengok kamus. Ad-Dajjal memberi maksud Al-Kazzab, penipu besar. Dan penipu-penipu besar ini dah ada setiap zaman, setiap hari memang ada dilahirkan. Dajjal-Dajjal kecil. Sebab itu kalau siapa yang tak bertemu dengan Al-Masihud Dajjal, Dajjal yang betul-betul Dajjal, kita setiap hari bertemu dengan Dajjal-Dajjal kecil. Sebab itu surah Al-Kahfi 10 ayat itu bukan sekadar memberi benteng kita bertemu dengan Dajjal besar, tetapi Dajjal-Dajjal kecil supaya kita mati dalam husnul khatimah. Allahu Akbar. Tapi untuk pagi ni kita cuma baca ayat yang ke-10 tu. Sebab apa ayat yang ke-10 tu? Ayat itu adalah doa Ashabul Kahfi ketika dia lari daripada pemerintah yang zalim yang ingin membunuh kumpulan terakhir yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di negerinya, lalu dikejar oleh para musuh, oleh tentera. 7 orang pemuda Ashabul Kahfi ini lalu berdoa. Dalam doa itu terkandung di dalam ayat yang ke-10 tu. Sama-sama kita baca, boleh ke? Boleh. Boleh. Semangat ni saya ceramah ni, ibu-ibu kena semangat, duduk tegak semua. Baru nampak muda 10 tahun nak. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu, dan sempurnakanlah dalam urusan kami ini petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Balik cari surah Al-Kahfi, tengok ayat yang ke-10, itulah ayatnya. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu. Orang yang hidup dapat rahmat Allah, inilah orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah. Barang siapa dijaga, dipelihara oleh Allah, tidak ada manusia yang boleh menghinakannya, tidak ada godaan yang boleh menggodanya. InsyaAllah dilindungi, diberi rahmat oleh Allah. Kena minta selalu. Sambungannya ialah wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam urusan kami petunjukmu. Wahai lana min amrina rasyada, petunjukmu yang jelas, yang lurus. Ibu-ibu, para muslimat sekalian, semalam ada orang jumpa saya, dia cerita tentang anak dia bermasalah, macam-macam masalah. Saya, masalahnya anak tu dah berapa kali tukar sekolah, tukar sana, tukar sini, tukar situ, tak jadi-jadi. Anak dah besar, tak nak belajar, memberontak begitu begini. Kemudian saya tanya ibu bapa ni, masa nak pilih sekolah anak, minta tak petunjuk dengan Allah? Maksud ustazah, kami dah pilih sekolah terbaik ustazah. Dia pun sebutlah nama sekolah guru tu, nama sekolah ustaz tu, nama kemudahan sekolah tu ada, bayaran mahalnya sekian-sekian. Saya kata, kalaulah kita buat keputusan apa-apa dalam hidup kita, bersandarkan kepada akal fikiran kita, lalu Allah akan menelantarkan kita, Allah biarkan kita. Dalam bab nak cari sekolah anak, saya kata bacalah juga surah Al-Kahfi ayat ke-10 tu. Kita mohon rahmat Allah, kemudian kita minta wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, sempurnakan dalam urusanku ini, urusan cari sekolah anak ini, petunjukmu yang jelas. Bahkan selalu saya sebut, nak cari kedai makan pun ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita kalau dekat Penang ni dah tahu mana kedai orang kita kenal yang amanah. Tapi kalau pergi berjalan ke Terengganu, berjalan ke Johor, berjalan ke negeri-negeri lain, boleh ke makcik-makcik, pakcik-pakcik tanya tokek kedai tu, cik tokek ke? Ya saya. Ayam tu ada logo halal tak? Kicap ada logo halal tak? Sos tiram apa semua? Pekerja-pekerja tu semayang tak? Cik sendiri solat tak? Kalau macam ni lah kita tanya, tokek kedai tu kata, makcik nak makan, makan. Tak nak makan, keluar. Tapi bagaimana dalam keadaan dunia hari ni, semuanya syubhah, ragu-ragu. Maksud syubhah ialah, kita tak boleh nak pastikan makanan yang dihidang betul-betul halal, thayyibah ke tidak. Kita tak boleh nak pastikan tokek tu amanah atau tidak, membeli makanan ayam daripada sumber yang halal. Saya dulu kerja di JAKIM, di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Sebelum saya meletakkan jawatan, saya sebagai penolong pengarah bahagian halal, pengurusan halal. Buat kerja, keluar masuk kilang, pergi rumah sembelih, pergi restoran, kedai makan semua. Pergi rumah sembelih, pergi pukul 12 malam, balik pukul 5 pagi. Biasa rumah sembelih, orang Islam lah ni. Saya jumpa, kami jumpa beberapa pusat sembelihan orang Islam yang keluar semua bangkai, bangkai, bangkai. Malam tu dia proses 8,000 ke 12,000 semua keluar bangkai. Sebab apa? Bila ada conveyor, dia letak ayam gantung. Yang nyembelih, sembelih lah. Memang baca bismillah, okey semua. Lepas tu conveyor tu, masuk conveyor ni tempat dia gantung ayam tu. Kepala ke bawah. Dia gerak, gerak. Lepas tu dia akan masuk celur. Air panas. Dia terus ayam tu akan masuk celur, lepas tu dia gerak, dia ada proses je. Lepas tu barulah proses buang isi perut semua. Masalah di mana?
Bila konveyor pendek, pendarahan tak sampai 2 minit setengah. Tak sampai sebab dia nak cepat. Lagi cepat masuk proses celur, lagi cepatlah proses ayam. Kalau dia buat lambat, ayam biasa boleh 6,000, 8,000 mungkin dapat 6,000 je kalau lambat. Tapi dia nak cepat, untung. Dia buat laju, dah lah konveyor tu, benda yang nyangkut tu, pendek. Apa yang berlaku, kita cek ayam yang betul-betul depan nak masuk celur. Kita turunkan beberapa ekor, kita letak tak lantai. Ayam masih hidup. Masih bernyawa. Ayam masih bergerak. Masih lagi berdegup. Dia terus masuk celur. Kenapa ayam tu jadi bangkai? Sebab dia mati bukan kerana sembelih, tapi dia mati kerana celur. Jadi yang keluar bangkai. Yang buat umat Islam. Ayam tu kita tanya pergi mana encik? Siapa ambil pagi-pagi? Dia sebut pasar ni, pasar tu, sekolah ini, sekolah asrama ni. Kita pujuk dia, encik. Encik tahu tak? Ayam yang keluar tak ikut syarak. Bagaimana encik nak jawab di akhirat kelak? Kita bagi tahu dia sebab apa, si jihalal tak wajib. Tak boleh paksa, tak boleh saman. Itu hak masing-masing. Saya pernah pergi tengok rumah sembelih Islam kat sebelah. Yang non-Muslim dekat sebelah. Satu tempat. Satu tempat. Saya tengok dengan mata saya betapa ramainya anjing sekeliling. Anjing penuh. Kemudian dia buat penyembelihan itu sembrono. Pergi masuk ke pasar-pasar. Kemudian saya tengok bagaimana non-Muslim itu sembelih ayam. Yang orang Islam ni ada 4-5 orang. Sebab orang Islam leceh sikit kan. Nak kena pegang nak itu nak ini. Tapi yang non-Muslim, macam mana cara dia? Dia seorang je. Yang ni ramai, yang ni seorang. Pergi pukul 3 pagi, 4 pagi. Ayam tu dia klepet macam ni je kepala. Lepas tu dia sembelih sikit, lepas tu dia terus rendam dalam air. Ayam tu menggelupur-menggelupur, ambil syarat saja. Nampak kejam dan sebagainya. Tapi bila kita tanya, ada pembeli. Saya bukan nak sebut pada semua, bukan nak bagi takut, tapi lebih baik berhati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabati min haram fannaru aula bi." Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lebih utama untuk membakarnya. Kita jaga solat, kita jaga aurat, kita puasa, kita baca Quran, kita zikir, tapi umat Islam hari ini tak jaga makanan. Makanan yang sedap, yang pelik, yang penting sedap, itu jadi nombor satu. Bukan yang penting barakah. Bayangkan kalau kita pergi berjalan, ada dua kedai sebelah-sebelah. Sebelah ni penuh orang. Laut penuh sampai 100 laut. Wow, penuhnya bang, sedapnya. Tapi kita boleh tengok kokainya ke, pekerjanya ke, dengan pakai seksi, baju ketat, seluar ketat, buka aurat. Dengan yang lelaki mungkin pakai rantai, pakai gelang, contoh je ni. Saya bukan kata mana-mana ni. Sebelah sini pula ada laut, 6 laut je. Dahlah tak ada orang. Tapi kita tengok pakaian tuan kedai tu elok, tutup aurat sempurna. Saya nak tanya agak-agak, kita nak makan kedai mana? Yang 6 laut ke, yang 100 laut? Yang orang tak ada ke, yang ramai penuh ke rumah ni? Ramai yang pilih kedai yang penuh, ramai, lauk banyak, walaupun tak kisah bagaimana penampilan orang yang memiliki kedai tersebut. Ada orang tak puas hati saya cakap macam ni. Ustazah, kita mana boleh nak judge orang? Mana boleh kita ukur? Mana tahu dia orang baik? Yang tu nampak je pakai yang elok, mana tahu dia tak elok? Kalau ikut kaedah fiqh syariah kita, nanu nahkum bizawahir. Kita hanya mampu menghukum dengan zahir. Subhanallah, Allahu Akbar. Antaranya yang kita boleh buat doa ni dulu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan tunjukilah, sempurnakanlah dalam urusan kami. Urusan apa masa tu? Nak cari kedai makan. Petunjukmu yang jelas. Kalau cerita saya lah, ada orang dah pernah dengar. Kami adik-beradik 10 orang. Cuti sekolah, mak mesti suka bawa pergi jalan. Mak saya cikgu. Dia ngajar fizik. Tapi orang panggil dia ustazah fizik. Sebab dia pakai jubah tu dua labu. Orang ingat dia ustazah. Bila tahu fizik, orang panggil dia ustazah fizik. Ha, macam tu lah. Dah pencen dah sekarang.
Mak memang suka bawa, mak ayah suka bawa jalan. Kereta kecil, sumbat-sumbat sampai 10 orang. Kadang orang kira, satu, dua, tak habis-habis. 10, muat kereta. Bukan dekat-dekat. Kadang daripada Johor, daripada sana, pergi-pergi sampai Penang, sampai Kedah apa semua. Kadang 2 minggu, berjalan je. Duduklah tempat mana-mana tu zaman saya kecil tu, nak cakap. Zaman tu orang kurang berjalan lagi. Tapi bila nak cari kedai makan, mak ayah saya sangat lama. Berhenti satu. Lepas tu, mak turun dulu wakil, mak datang balik. Depan lagi lah. Dah berhenti pula, kita dah lapar dah ni. Mak turun seorang, mak masuk balik, depan lagi. Ayah memang ikutlah. Driver kan? Mula-mula dulu kita tak faham, tapi lama-lama kita faham. Rupanya mak turun, mak tengok. Yang hidang makan, yang itu, yang ini, pakaiannya macam mana. Kalau pakaiannya menutup aurat, insyaAllah orang yang jaga solat. Kalau pakaiannya mendedah aurat, secara terang-terangan melawan perintah Allah, bagaimana kita nak jamin yang dia jaga solat? Bila tak jaga solat, bagaimana kita nak jamin dia amanah dengan setiap pembelian bahan-bahan makanan di kedai? Benda ni nampak susah di dunia, sebenarnya tak susah. Allah nak mudahkan urusan kita di akhirat kelak. Siapa yang nak mudah-mudah, semua nak mudah di zaman fitnah ini, maka na'udzubillah, hisab dia di akhirat sangat, sangatlah susah. Kalau saya nak cerita tentang kedai-kedai Melayu Islam kita pun, bukan kita dituju kepada kedai-kedai tertentu saja. Saya pergi kedai restoran Melayu kita yang besar-besar apa semua, kita minta invoice. Invoice ni bayar order. Biasanya akan ambil dengan orang tengah. Dia orang bukan hari-hari pergi pasar, tak. Ada lori mari hantar. Dan mereka cenderung memilih siapa yang boleh bekal dengan bekalan paling murah. Ayam paling murah, daging paling murah itu, sausage paling murah, fish ball paling murah. Bahkan ramai yang tak ambil endah, yang membekalkan ini mesti membekalkan daripada sumber yang halal, ada logo dan sebagainya. Akhirnya bila kita semak, ada yang ambil bekalan bahan mentah daripada non-Muslim. Maksudnya rumah sembelih non-Muslim. Memang jauh lebih murah berbanding rumah sembelih Muslim ataupun ada logo halal. Memang jauh lebih murah. Sebab proses dia lebih mudah. Allahu Akbar, Subhanallah. Sebab itu doa surah Al-Kahfi ayat ke-10 itu, apapun urusan kita, urusan bahkan mungkin nak beli baju, wahayilana min amrina rasyada, supaya baju yang kita beli itu barakah bila kita pakai, pahala. Tapi kalau baju itu tidak barakah, dosa. Ada baju tutup aurat, tetapi bila pakai rasa ujub, riya, takabur. Padahal tutup aurat itu adalah untuk merendahkan hati kita, untuk merendahkan diri kita, bukan untuk dipuji, dipuja, diperlihatkan untuk manusia. Lalu kerana itu Allah berfirman, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Yang mana bila kita pakai, rasa meningkat ketakwaan kita. Bukannya pakaian lusuh, tidak. Ada orang kata, ustazah, salah ke saya pakai smart? Tak salah. Orang yang paling smart adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kemas, wangi, smart daripada hujung rambut sampai hujung kaki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam rumah pun Nabi minyakkan rambut, Nabi sikat rambut, Nabi pakai minyak wangi, Nabi merapikan janggut-janggut, misai-misai dan sebagainya, Nabi rapikan. Nabi seorang lelaki yang paling handsome, yang paling smart. Handsome tu bukan pada muka, bukan pada rupa paras, tapi pada kekemasan, kebersihan. Allahu Akbar. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang memakai pakaian yang cantik, kasut yang cantik, adakah itu sifat takabur, sombong, pakai kemas smart? Nabi kata, tidak. Sesungguhnya Allah itu cantik, Allah sukakan kecantikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sekarang masa kita pun dah nak habis mukadimah panjang tu kan. Bukan mukadimah tu, dah termasuk isi lah. Kita kena berhenti pukul berapa? Oh, sampai petang. Tak ada masalah. Tapi makciklah, saya balik dulu ya. Hajah sambung boleh ya? Okey, boleh. Hajah nak sambung? Nak duduk lagi tak? Semua nak balik sama-sama. Masya Allah. Saya tengok pukul 10.30, boleh tak pukul 11 kita berhenti? Boleh ya? Tak lama tu, 11 tu, sekejap je tu.
InsyaAllah. Sekarang insyaAllah kita nak buka buku yang kita edarkan ni sama-sama ni. Ini kuliah yang terakhir, bukan terakhir lagi, petang ni ada, malam ni pun ada, yang menggunakan buku ini supaya ibu-ibu sekalian kita datang bukan sekadar dengar-dengar-dengar tapi ada bekalan. Kalau siapa yang ada plastik, buka saja. Siapa yang berniat nak beli, boleh terus conteng, boleh terus nak lipat-lipat ke nak tanda-tanda. Siapa rasa tak nak, tak berkenan, boleh pulangkan semula nanti. Ataupun mungkin ada yang nak tambah-tambah beli, bolehlah ambil, mungkin ada orang akan pulangkan. InsyaAllah ada ibu ayah yang beli banyak, sebab hadiahkan kepada anak-anak. Buku ini mudah, simple, ringan, mudah difahami. Bahkan ramai juga mu'alah beli sebab dia kata antara buku agama yang dia boleh baca dan dia boleh faham. Setengah buku panjang lebar keterangan kadang-kadang susah sikit nak memahami. Buku ini telah ditapis, semua hadis yang berada dalam ni hadis yang sahih, cerita-cerita riwayat yang sahih, dan setiap pembenggelian buku ini insya-Allah sangat membantu kerja-kerja dakwah yang kita lakukan. Saya tak sempat nak cerita apa itu kerja dakwah yang kita giatkan, tetapi insya-Allah percayalah, setiap yang kita sumbangkan sangatlah membantu perkembangan dakwah agama Islam kita insya-Allah. Okey, sekarang buka, sebab tak sempat masa suntuk. Kita akan buka, kan tajuk kita ni sisa kehidupan yang berkat. Masya-Allah. Buka muka surat 169. Okey, sebelum muka surat ini, nak suruh mengundur pula ya. Buka dulu muka surat 161. Bab yang ke-44. Muka surat 161. Jumpa tak? Tulisan besar-besar tu kita buat supaya mudah baca. Muka surat 161, bab yang ke-44. Penyelamat daripada azab kubur. Sahabat, moga saat dengan dekat dengan kematian sendiri, kita diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita perhatikan berlaku banyak kematian yang mengejut. Dan ini memang di antara Nabi sebut tanda-tanda hampirnya kiamat, berlakunya kematian yang mengejut. Orang yang sehat, yang kuat, yang bertenaga, tak ada apa-apa sakit, boleh mati dalam keadaan tidur, boleh mati dalam keadaan duduk, boleh mati dalam keadaan berjalan. Kalau makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, pakcik, tengok dalam YouTube, tak taip saja kematian mengejut. Taip je balik ni buat ya. Leka duduk tengok, bertambah-tambah takut. Saya kadang bawa juga video tu dalam ceramah guna PowerPoint. Himpunan kematian mengejut macam mana? Ada himpunan kematian mengejut yang dalam keadaan tidak baik, ada yang dalam keadaan baik. Kalau kita tekan akan keluar banyak video, ada yang gabung-gabung. Tengah bawa jet, tengah berhubung dengan orang kata apa tu, dengan pejabat, dengan tu, tengah bercakap melalui video, tengah bawa, tiba-tiba mati. Maksudnya dia sehat, kuat. Ada yang tengah baca berita lawa cantik Mat Saleh. Baca-baca berita, semua orang duduk tengok. Bayangkan TV3 ke TV1 tengah baca berita, kita duduk tengok, tiba-tiba mati. Tengah baca berita, tiba-tiba tumbang, mati. Tengah jadi host, pengacara, program hiburan, tengah bercakap-cakap, tumbang, mati. Tengah interview orang, kamera rakam, interview-interview, yang interview tu jatuh, tumbang, mati. Yang tengah catwalk, artis pakai seksi, tengah jalan catwalk, di atas jalan kapet merah, jalan-jalan tiba-tiba terbalik, manti. Allahu Akbar. Ada pula video kematian yang baik, tengah ceramah, sakit-sakit dada, meninggal dunia. Ada satu video, saya tak ingat, hajah tu di negeri mana, Malaysia lah. Boleh cari. Dia adalah guru Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Masa tu dia duduk atas stage, duduk atas restroom, sedang memimpin bacaan Al-Quran. Tak silap saya, masa tu memimpin majlis khatam.
Sebab dirakam, ada orang rakam. Jadi dia tengah baca-baca, tiba-tiba jatuh tumbang, meninggal dunia. Husnul khatimah, disaksikan kematian begitu indah ketika mengalungkan bacaan Al-Quran. Maksudnya kematian ini boleh berlaku bila-bila masa sesiapa sahaja. Kita pun tak mustahil kematian mengejut. Tapi kalau kita mati mengejut dalam keadaan yang baik, insya-Allah ia tetap husnul khatimah. Dan antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh perjalanan ke majlis ilmu, menuntut ilmu, dia sedang berjihad di jalan Allah. Pagi ini ni kita tempuh perjalanan datang majlis ilmu ni, kita sedang menempuh jalan jihad kepada Allah. Maka barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang belajar, sedang dalam perjalanan, apa-apalah yang melibatkan majlis ilmu, maka dia dikira mati syahid kerana dia sedang menempuh jalan jihad. Apa maksud mati syahid? Syahid asal perkataan syahadah tu. Lepas tu syahadah melihat, syahid dilihat, disaksikan, dia mati husnul khatimah. Allahu Akbar. Kita semua nak husnul khatimah. Di mana kita mati, bila kita mati, bagaimana kita mati, itu rahsia Allah. Memang penting kita nak tahu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup. Imam Syafi'i sebut, sebagaimana kita hidup, begitulah kita mati. Kalau kita hidup mencintai drama, suka now tengok drama, takut mati tengah tengok drama. Kalau hidup suka sangat shopping, kejap shopping, kejap shopping, kejap shopping, takut meninggal dalam keadaan perjalanan nak pergi shopping ataupun tengah shopping. Kalau hidup suka sangatlah hiburan, mati tengah berhibur. Tapi mudah-mudahan kita berikan, diberikan Allah kematian yang husnul khatimah. Kita suka hadir majlis ilmu, kita suka berzikir, mati dalam keadaan berzikir. Kita suka baca Quran, mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Kita suka solat, mati dalam keadaan sujud solat dan sebagainya. Sebab itu jangan fikir di mana, bila, bagaimana, tapi fikirlah bagaimana kita hidup tinggal sisa-sisa baki ini. Kerana bagaimana kita hidup, begitulah keadaan kita saat mati nanti. Allahu Akbar. Ada satu kisah benar. Seorang sahabat saya, kawan jugalah, saya kenal tak berapa kenal sangat. Tapi saya jumpa dalam majlis ilmu, masa tu saya pun hadir. Kuliah tersebut ada Tok Guru datang. Kemudian saya duduk sebelah dia. Saya tahu suami dia baru meninggal. Dia lebih muda daripada saya. Ada anak 3 orang. Saya kata, dek, takziah ya. Suami kamu meninggal. Suami pun muda lagi, bukan tua sangat. Lepas tu dia kata, ustazah, saya memang sedih suami saya meninggal. Siapa tak sedih, muda lagi, anak kecil. Tapi ustazah, saya bahagia dengan pemergiannya. Oh, dah confuse dah kita. Sedih tapi bahagia. Dia kata, ustazah, saya menjadi, dia cerita macam ni. Suami dia seminggu sebelum dah bagi tahu, abang dah tak lama ni, abang kena selesaikan beberapa perkara sebelum abang pergi. Tinggal beberapa hari lagi saja. Cukup 7 hari abang dah tak ada. Lalu dia kata, bang jangan main-main. Sebab sihat, tak ada sakit apa-apa. Tapi suami dia dalam tempoh tersebut, banyak dia selesaikan. Urusan dengan orang, urusan itu, urusan ini. Ini kisah benar, cerita tahun lepas ke 2 tahun lepas. Dia kata suami dia memang macam buat persiapan sungguh-sungguh. Dia nak pindah daripada alam dunia ke alam barzah. Saya nak tanya, kita kan kalau nak pergi umrah, berapa hari sebelum dah siap semua barang? Boleh tak kalau nak pergi lusa, hari ni tak siap-siap lagi? Pasport tak siap, tak boleh. Pasport paling kurang sebulan sebelum dah serah dah. Dapat list daripada mutawi, daripada syarikat umrah. Begitu list kena bawa itu, bawa ini, bawa tu. Bila dah siap, kita punya excited tu, seminggu, 2 minggu sebelum, sebulan sebelum dah siap, dah baik, duduk tepi pintu. Jadi tak sabar-sabar nak pergi. Tapi bagi orang tak buat persiapan lagi 2 hari, kelang kabut. Dia jadi ketakutan, jadi bimbang. Jadi takut, sudah adalah aku ni dan tak ni, tak ada ni. Tiba-tiba tak lepaslah pasport, ada sangkut, langsung tak boleh pergi. Bagaimana kita, kalau kita tertinggal barang, pasport okey, tertinggal barang, sampai Mekah, boleh tak beli barang tu? Boleh. Tapi kalau kita masuk ke alam barzah, tertinggal amalan, tertinggal sesuatu, nak tanya boleh patah balik tak ke alam dunia? Tak boleh. Itu perpindahan yang kita tidak boleh nak patah balik.
Kita rasa menyesal bila mati, kenapalah aku tak maafkan anak aku yang menyakitkan hatiku. Bila nampak besarnya pahala memaafkan, kenapalah dulu masa hidup aku tak gini, kenapalah ya Allah, ya Allah. Masa tu penyesalan yang tak boleh kita nak pindah balik dah. Dia cerita, ustazah, suami saya boleh settle tu settle ni macam-macam. Tinggal lagi 2 hari nak meninggal dunia, dia sakit dalam perut. Bila pergi hospital, masuk hospital, doktor cek tak ada apa-apa, FND ke apa, dia sakit dalam perut. Dan hari tepat pada hari Jumaat yang barakah, cukup 7 hari, suami meninggal dunia. Dalam keadaan saya jadi saksi, dia mengucapkan kalimah syahadah dengan sempurna. Allahu Akbar. Dan memang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kematian husnul khatimah, tanda-tandanya adalah mati kerana sakit perut. Kalau sakit perut ada penyakit lain tu cerita lain. Ini tak ada sakit apa-apa, sebab Allah nak jadikan asbab untuk dia meninggal dunia dijadikan dia sakit perut. Kita bila dengar kematian yang begitu indah begini, soalannya dia tahu dia nak berpindah alam, dia buat persiapan. Sebab itu dia pergi dalam keadaan tenang, tak ketakutan, sebab dia dah siap awal-awal. Kita akan tanya apa amalan suami. Lalu isteri dia kata, ustazah, sepanjang saya ni kan lebih kurang 10 tahun tak silap macam itulah, saya jadi saksi suami saya seorang yang sangat dan boleh dikatakan, dia kata tak pernah tinggal solat tahajud pada tengah malam. Kita biasa hujung malam lah bangun awal sikit. Suami akan bangun di tengah malam ketika semua orang tidur. Dia selalu kejutkan saya, tapi saya tak kuat nak bangun. Sebab dia kejut pukul 2 pagi, 3 pagi ni. Dan dia bukan sekadar meluangkan masa sedikit saja, tapi dia akan hafaz Quran, baca Quran. Suami dia kerja biasa je, bukannya di kalangan yang, di kalangan ahli-ahli ilmu agama, tapi yang seorang yang sangat jaga solat malam tahajud. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi, daripada sebahagian malam bangunlah bertahajud. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan akan dinaikkan oleh Tuhanmu dirimu pada maqam yang terpuji, maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Allahu akbar, subhanallah. Semalam saya ada ziarah seorang guru, kalau saya sebut nama dia semua orang tahu nama dia ni. Seluruh Malaysia pun tahu guru ni. Tapi saya tak nak bagi tahulah siapa kan. Saya jumpa 2 orang guru. Lepas tu kami adalah bercakap tentang beberapa perkara. Sehinggalah satu ketika bercerita tentang ada seorang ulama, orang alim ni. Dia meninggal dalam keadaan disihir dengan sangat dahsyat. Sihir ni memang betul-betul wujud. Jin, syaitan, iblis begini ni memang betul-betul wujud. Dah bahkan kedengkian dan kebencian manusia terhadap golongan-golongan alim, subhanallah, kadang lebih dahsyat. Sampailah keadaan dia semakin uzur, semakin uzur, akhirnya meninggal dunia. Allahu Akbar, Allah jadikan itu asbab. Lalu kita pun tanya orang yang di bidang mana-mana pun sihir ni, orang berniaga, orang apa. Lalu kita pun tanya, saya, kami suami isteri tanya, ustaz, apakah amalan yang terbaik? Kan banyak zikir tu, zikir ni, baca itu, baca ni. Lalu guru ni cakap, yang paling kuat, pendinding paling hebat, tidak ada yang lebih hebat daripada ini, iaitu tahajud di tengah malam. Kemudian bila kita tanya, tengah malam tu pukul berapa? Tengah malam tu waktu orang dah pun ramai kebanyakannya tidur. Pukul 12 malam, ramai tak lagi yang tak tidur? Masih ramai. Kedai makan, restoran ramai lagi. Pukul 1 pagi pun ada lagi. Biasanya pukul 2, pukul 3, pukul 4. Waktu inilah manusia paling ramai makin kurang dan paling ramai dah tidur. Waktu kita betul-betul sunyi, sembunyi, tak ada siapa yang tahu ibadah malam kita. Dan jangan bocorkan rahsia kita dengan Allah. Yang mana malam itu kita bertemu dating dengan Allah. Tapi ada orang dia nak nampak, nak bagi tahu, nak orang tahu. Dia pagi tu menguap tak berhenti, menguap, menguap, menguap. Orang pun tanya, kenapa menguap tak berhenti, ngantuk? Dah kenapa ngantuk? Malam tadi kia mulai. Tapi kau seorang je aku cakap, kau jangan cakap pada siapa-siapa. Aku takutlah aku ni. Dah cakap seorang cukuplah. Dah habis mungkin jadi hangus. Terus kita akan rasa na'udzubillah menggugurkan pahala-pahala. Sebab setelah ada satu pun manusia tahu, akan kita dihinggapi penyakit riak, ujub, kagum dengan diri sendiri. Akan jadi takabur dan sebagainya.
rahsiakan pertemuan rahsia kita dengan Allah pada waktu tengah malam. Allahu Akbar. Guru ni kata, bukan tak disihir, mungkin disihir juga, tetapi boleh tepis, boleh tepis. Sebab apa? Allah dah janji, orang yang bangun tahajud di tengah malam, maqaman mahmudah, berada pada maqam kedudukan yang terpuji. Bila Allah letak pada maqam yang terpuji, tidak ada siapa yang boleh menjatuhkannya, mengapa-apakannya, boleh menyakitinya, kerana Allah telah menjaganya. Allahu Akbar, subhanallah. Kau nak cerita kelebihan tahajud, ada banyak hadis Nabi, ada banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, saya pun pernah ada seorang guru tu, dia cakap macam ni, ustazah, kalau ustazah ceramah, tolong ingatkan, tolong selitkan, tolong sampaikan pasal tahajud di tengah malam. Itulah kekuatan umat Islam yang hilang pada hari ini. Tentera Imam Mahdi yang akan berlawan dengan Dajjal dan tenteranya adalah di kalangan orang yang bangun di tengah malam. Orang yang selamat daripada fitnah kubur, daripada fitnah mahsyar, daripada fitnah Dajjal dan apa jua, adalah orang yang bangun di tengah malam tahajud. Orang yang begini, datang apapun ujian cabaran, caci maki kejian manusia, dia tak akan terusik, dia tak akan terhalang perjuangannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, nak baca lagi ni. Moga dijauhkan daripada kematian yang mengejut yang tak sempat bertaubat. Bersungguhlah kita berdoa minta husnul khatimah. Alang-alang kita memang akan mati, siapkanlah awal daripada sekarang rumah kubur kita. Ada seorang alim ulama disebut macam ni. Apabila dia ditanya kepadanya, kenapa kami ni takut mati wahai syekh? Lalu dia jawab apa? Jawapan ni sangatlah menyentap hati saya. Orang alim ni jawab, kerana kamu menyiapkan rumah kamu di dunia ini lebih besar berbanding rumah kubur kamu. Kerana itu kamu enggan meninggalkan dan takut melepaskan rumah kamu di dunia untuk berpindah ke rumah yang lebih sempit. Bijak sangat jawapan tu, sangat mendalam. Bayangkan macam ni, makcik-makcik, ibu-ibu sekalian. Kita sekarang duduk rumah kecil, dua bilik. Tiba-tiba anak kita ataupun kitalah dapat duit yang banyak. Kita sedang bina rumah yang besar 10 bilik. Ui, besar sangat tu. Tanah. Okey, tanah 10, 5 bilik. Dah beza dah tu, 5 dengan 2. Ruang tamu besar, rumah 3 tingkat, ada lift lagi. Tak nak lift. Okey, buat 2 tingkat saja. Lepas tu ada kolam renang. Takut lemas. Tak payah kolam renang. Nak bercucuk tanam. Tapi rumah tu sedap, best rumah sekarang dengan tak ada aircon apa, dah dalam pembinaan. Saya nak tanya, sabar ke tak sabar nak pindah? Mesti tak sabar. Kejap-kejap pergi tengok, kejap-kejap pergi tengok bila nak siap. Satu hari kontraktor kata, makcik minta maaf, asal memang siap Februari 2020, tapi kena tangguh masuk April 2020, 2 bulan bagi masa, nanti siap elok. Kenapa pula? Dah janji kan bulan ni boleh masuk. Makcik dah packing dah barang apa semua. Bersungguhnya nak pindah. Lepas tu kontraktor nampak dah bersungguh sangat makcik ni. Makcik boleh dah masuk, tapi duduk bahagian tertentu je. Bahagian tu kita masih nak siapkan. Tak ada masalah, kita pindah dulu. Sampai macam tu sekali. Kalaulah kita menyiapkan rumah kubur kita dengan terbaik, kalaulah kita dah menyiapkan dengan pelindung daripada azab kubur, bila saat kita meninggal dunia, kita bukan ketakutan, bahkan kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu juga diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah di kalangan hamba-Ku yang saleh dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Allahu akbar, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua akan dapat panggilan ini. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan diredai. Amin ya rabbal alamin. Yang kita takut, bila saat kita nak diambil nyawa oleh Allah, ketika itu ramai manusia tak redha, memberontak, minta dengan Allah supaya bertahan.
Ya Allah, jangan ambil nyawaku dulu, ya Allah, tak redha. Aku belum jadi isteri yang soleha. Aku banyak marah-marah, bebe-bebe tinggi suara pada suami. Aku belum jadi suami yang soleh. Ada lagi anakku yang aku belum tegur betul-betul pasal auratnya. Masa hidup sehat, tak ada nak tegur, nak bertegas pasal aurat anak. Dan menat meninggal dunia, ya Allah, aku belum lagi tegur anakku betul-betul, ya Allah. Ya Allah, ada hutang lagi tak bayar. Ya Allah, aku sendiri tak tutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Ni nak meninggal dunia, masa tu tak ada nilai sedikit pun. Ya Allah, aku tak bersedekah banyak lagi, ya Allah. Selama ni rasa umur panjang boleh nikmati banyak lagi. Kedekut bila sampai tiba masa ada peluang untuk sedekah. Berkira-kira sedangkan sedekah itu masuk akaun sendiri, bukan masuk akaun orang lain. Masuk akaun kubur, yang mana kalaulah kita dah menyiapkan rumah kubur kita dengan bekal sedekah yang banyak, kita tahu akaun sedekah kita akan buka bila dalam kubur. Tak boleh dah buka akaun CIMB ke Maybank ke ASB, tak boleh dah masa tu. Tapi akaun sedekah boleh kita buka, menyebabkan kubur kita seluas mata memandang, rasa kedinginan syurga dan sebagainya. Sebab itu orang yang bijak, orang yang menyiapkan rumah kubur dia, design kubur dia daripada sekarang. Bukan pergi gali kubur siap-siap tempat kubur, tak. Tapi dengan amal-amal soleh kita. InsyaAllah kita tengok ni. Tengok muka surat 162. Hafal dan jangan tidur lagi. Selagi tidak baca surah Al-Mulk. Jika tak mampu baca. Ada orang tua kata, saya tak mampu Ustazah. Lepas tu tak mampu juga belajar, umur dah 80 lebih. Saya cadangkan biasanya, pasang dan dengarkan surah Al-Mulk. InsyaAllah satu hari dah dengar hari-hari. Nanti boleh diingat lalu dibaca insya-Allah. Mari sama-sama kita baca tentang kelebihan surah Al-Mulk. Okey. Ini adalah antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak kita ambil barakah baca hadis Nabi. Banyak tempat ya, bukan banyak tempat, banyak manusia, banyak umat Islam baca Quran tak baca terjemahan. Tapi bila baca hadis tak baca matan hadis. Sedangkan baca matan hadis pun adalah satu pahala, satu ibadah, ia wahyu Allah. Jadi kalau kita tak buat baca sama-sama, nanti mungkin seumur hidup tak pernah baca matan hadis. Yang biasanya kita dengar je ustaz baca hadis, kita dengar-dengar. Nak kita baca sendiri, kita tak baca. Nampak je hadis Nabi tu baca terjemahan. Tapi Al-Quran terbalik, baca Al-Quran tak baca terjemahan. Sebenarnya kena buat dua-dua. Okey, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat sikit, kuat sikit, duduk tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas. Qala. Daraba. Ba'du ashabin Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر
بالقلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau baca firman Allah, kita sebut sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang maha mulia. Baca hadis Nabi, maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita tengok terjemahan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan khaimah di atas kubur dan mereka tidak mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Dia diri khaimah atas kubur, dia tak tahu pun ada kubur dekat situ. Lalu mereka mendengar ada seseorang daripada kubur membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Kita kalau dengarlah ada orang kat kubur tu kan, memang awal-awal lagi dah lari kan. Tapi sahabat Nabi dengar bacaan itu daripada awal sampai habis, daripada bawah tanah, suara yang jelas. Kemudian mereka, sahabat tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendirikan khaimah di atas kubur yang aku tidak tahu pun ada kubur akannya, dan aku terdengar di dalamnya seseorang membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia surah Al-Mulk adalah penghalang penyelamat daripada azab kubur. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut ada tiga penyebab utama azab kubur. Pertama, an-namimah, iaitu pengadu domba. Hari ini pengadu domba berleluasa di mana-mana. Bahkan kadang berlaku adu domba di dalam masjid. Antara AJK masjid dengan AJK masjid didombakan. Saya dulu pelik juga perkataan adu domba. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, faham tak adu domba? Domba tu apa? Siapa tahu domba tu sebut adu domba, adu domba. Saya cek dalam internet asal usul perkataan adu domba. Adu tu beradulah. Rupanya domba ini sejenis binatang. Dia macam sejenis burung ataupun sejenis ayam. Macam tu lah. Tapi domba ni asal perkataan Indonesia. Sejenis binatang yang selalu dibuat laga. Kalau kita laga ayam, betul, betul kan? Kalau istilah adu ayam, macam tu lah. Adu domba ni, binatang nama domba ni, dia asal tak bergaduh sama-sama dia. Tapi dia akan dibuat dengan kaedah, saya lupa dah macam mana. Tapi akhirnya mereka akan saling bergaduh. Dan siapa yang menang, domba dia menang, maka dia menang lah. Asalnya tak ada masalah domba ni berkasih sayang sesama dia. Tapi dia buat sesuatu supaya domba ni jumpa dengan domba ni jadi bergaduh. Allahu Akbar. Jadi yang pertama penyebab azab kubur adalah pengadu domba. Kadang-kadang si ibu jadi pengadu domba antara anak dengan bapa. Kejap-kejap telefon anak. Ni mak nak cerita sikit. Pasal apa mak? Pasal bapa kau lah. Kenapa pula pasal ayah? Mak dah sabar dengan ayah kau dah 30 tahun ni. Banyak sangat yang kau menguji mak ni. Mak ni kenapa pula marah apa? Janganlah sampai umur 30 tahun. Kadang orang perempuan tak sedar, dia ada kecil hati dengan satu perkara, dia langsam umur 30 tahun ni duduk terseksa. Ingat, sebab apa Nabi sebut antara ciri-ciri wanita yang dicampatkan ke dalam neraka? Nabi sebut dalam hadis yang sahih, seorang wanita yang apabila diuji dengan keburukan yang dia tak suka pada suaminya, lalu dia melupakan segala kebaikan suaminya. Sebab emosi. Bukannya tak ada suami tu time baik, bukan tak ada. Time rajin bukan tak ada. Time suami hari tu pemalas, habis dia kata awak ni memang pemalas. Padahal semalam dia perajin. Minggu lepas dia perajin. Tapi hari tu pemalas, malas sikit habis terus pemalas. Itu teruk tu. Pemalas maksudnya memang malas sepanjang waktu. Tapi kalau kenapa awak malas hari ni, tu lain sikit. Sebab semalam rajin. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang tak sedar, anak ni boleh jadi benci dekat ayah. Saya dulu handle masalah rumah tangga. Anak sampai boleh bagi warning dekat ayah.
Bapa, ayah, jangan buat macam tu kat mak lagi. Kalau bapa buat lagi, saya tak nak bagi duit belanja dekat bapa. Siap warning. Bapa cerita, dulu saya kerja pengadu domba pula. Perbincara rumah tangga. Suami datang mengadu nak ceraikan isteri, dah tua dah pun. Umur 60 lebih, 70 lebih, kahwin dah 40 tahun. Saya baru nak cakap, pak cik, sabarlah pak cik, dah nikah 40 tahun takkan nak bercerai. Ustazah diam, Ustazah tahu apa. Ustazah nikah baru berapa tahun. Memang susah nak bagi nasihat pada orang tua. Sabarlah pak cik, gini. Rupanya bila kita tahu, isteri ni tak ubah-ubah perangai, apa-apa nak ngadu pada anak. Apa-apa buka aib suami dengan anak. Anak bila dengar, dia sensitif dengan mak dia. Bila mak sedih, mak gini-gini, dia boleh jadi rasa benci pada bapa. Kita takut tanpa sedar kita menanam rasa tak suka anak terhadap bapa dia. Bapa pula mulut tak reti nak buka. Bukan tak ada benda buruk nak cerita pada anak tentang mak dia tu. Tapi bapa tak ada pasal-pasal saya kau nak cerita sama kau sikit ni. Bapa tak ada perangai macam tu. Biasa orang lelaki bukan suka mengadu-ngadu. Betul atau tidak? Jangan rasa bila kita ada modal banyak untuk bercerita pada anak, kita betul. Jangan rasa bila suami tak buka mulut, kita rasa kita tak ada salah. Tetapi Allah berikan kita peluang tersebut untuk sabar. Rupanya besok terjawab di syurga Allah. Rupanya Allah uji aku dapat suami macam tu, Allah nak bagi syurga. 40 tahun nikah dengan dia, banyaknya pahala sabar. Allahu Akbar. Okey. Azab kubur yang kedua adalah yang tadi tu pengadu domba an-namimah. Yang kedua ghibah, pengumpat. Tapi an-namimah lebih berat, lebih dahsyat daripada pengumpat. Kalau saya dengan Hajah mengumpat imam, Hajah. Kalau saya dengan Hajah mengumpat imam, imam tak tahu, imam okey je jumpa kita, betul tak? Senyum, kita pun senyum balik. Lepas tu isteri imam buat nasi minyak hantar pada kita, okey. Sebab mengumpat berdua saja. Tapi yang bahaya, kalau imam bagi saya nasi minyak, tapi Hajah tak dapat nasi minyak dari imam. Hajah tak puas hati, Hajah pergi beritahu imam. Imam bagi pada Ustazah Asma nasi minyak. Ya, imam tahu tak Ustazah ada cakap belakang pasal imam. Ini yang dikatakan pengadu domba. Walaupun memang betul saya buat, memang betul saya mengata imam, memang betul saya mengumpat. Tetapi Nabi kata apabila sampai suatu berita aib tentang saudaramu kepada kamu, berhentilah setakat kamu. Berhenti. Subhanallah. InsyaAllah sekarang kita nak edarkan, kita nak buat pelancaran dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kita lancarkan tabung derma untuk masjid kita, untuk pusat dakwah kita, masyaAllah. Mudah-mudahan kita akan beri satu nilai yang tinggi. Janganlah ikut perangai Qabil. Qabil dia pilih paling kurang sekali. Ikutlah perangai Habil. Habil beri jumlah yang binatang paling baik, paling gemuk, paling sehat. Dan sedekah Habil diterima, sedekah Qabil ditolak oleh Allah. Jadi bila kita nak bersedekah, jangan lagi beri nilai yang paling rendah sekali. Yang paling banyak singgit lah nanti kita tengok. Orang, kalau makcik-makcik ada orang nak bagi singgit, makcik pun tak nak. Makcik, ni saya bagi singgit buat belanja makan, baik tak payah bagi kalau singgit. Kita pun tak pandang satu ringgit. Tapi bila bersedekah, kita kata yang penting ikhlas. Allah tahu kita bersedekah tu ikhlas kerana cintakan Allah ataupun cintakan duit. Jadi janganlah kita ni kalau mampu. Tak mampu, singgit tu dah tinggi sangat, tak apa. Tapi Allah Maha mengetahui kita mampu atau tidak. Setiap sen, setiap jumlah kita ada. Ini sekadar pujuk, bukan marah ni ya. Tapi betul, sedekah yang boleh menaikkan kadar iman adalah sedekah yang kita beri satu nilai yang menguji keimanan. Adakah nak bagi singgit ketak-ketak menguji iman? Tak. Tapi beri tinggi sikit, RM10, RM20, yang tu terasa. Tersilap bagi 100, seminggu terasa. Ya Allah, kenapa aku bagi 100? Aku terpedaya dengan Ustazah Smart cakap hari ini. Seminggu dia teringat, kenapalah dia bagi 100? Patutnya ambil baki tu. Subhanallah. Syaitan akan bisik-bisik sebab nak beri lagi tinggi, lagi tinggi nilai keikhlasan yang sedang kita berlawan.
InsyaAllah. Siapa dah biasa bagi RM5, lama-lama dia dah tak rasa sayang RM5. Allah tarik rasa cinta terhadap RM5. Lama-lama dia naik RM10. Apa-apa sedekah RM10. Lama-lama dia tak rasa sayang dah RM10. Allah tarik rasa cinta terhadap RM10. Allah lipat gandakan lagi pahala-pahala. Allah lipat gandakan lagi rezeki-rezeki. Lama-lama dia naik RM20. Mula-mula ketar juga RM20. Ya Allah. Lama-lama selamba je. Apa-apa 20, 20, 20. Lagi tak cukup 20. RM5 je ni bang, ada lagi tak? Bagi 20 lah. Lama-lama dah terbiasa, Allah tarik nikmat terhadap cintakan RM20. Akhirnya kita akan jadi nikmat duit ada di tangan je, bukan di hati. Sebab apa di hati adalah nikmat sedekah. Duit di tangan saja. Bila nikmat sedekah, iman makin meningkat. Kenapa? Beriman bahawasanya setiap sen yang dikeluarkan adalah untuk dinikmati di alam kubur. Dan itu kubur kita sendiri. Kita nak design. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tadi itu, dosa azab kubur yang ketiga ialah Nabi sebut dalam hadisnya, dalam kitab Kompas Umat Akhir Zaman ni ada sebut, antara penyebab utama, penyebab utama azab kubur adalah yang disebabkan kencing. Ini dah masyhur, kita dah selalu dengar ni. Azab kubur banyaknya disebabkan oleh air kencing. Ibu-ibu pernah dengar kan? Ada yang tak pernah, bela je muka. Jadi penting sangat ni kita tahu. Antara kaedah fiqh kita, Imam Syafi'i kita, Mazhab Syafi'i kita, kaedah istibrak. Ada pendapat mengatakan wajib beristibrak. Istibrak ni maksud apa? Lepas buang air kecil, kita kena sabar sekejap. Kena duduk sama ada berdehem ataupun tekan-tekan sikit dekat abdomen bawah tu. Pernah tak kita bila buang air kecil, gaduh, terburu-buru, teru bangun, kita akan rasa macam nak terkencing lagi. Macam tak sudah, lepas tu patah balik semula. Ada tu malah patah balik, dia teru je jalan. Tapi sebenarnya ada lagi saki baki air kencing tu, maka dia boleh jadi keluar setelah kita melakukan pergerakan. Berjalan ke, tengah solat, rukun, sujud, dia keluar. Maka solat tak sah, maka wuduk pun terbatal. Ramai yang tak tahu, rupanya di akhirat kelak keputusan solat kosong, kosong, kosong. Rasa dah banyak dah solat. Allahu Akbar. Dan disebabkan itu, dia pergi kepada banyak perkara yang terkesan daripada hal berkaitan dengan kencing. Bak najis tersebar, duduk situ, duduk sini. Sebab itu kita kena latih anak kita. Isi brok tu antaranya berdehem. Dia bukan dehem dekat leher ni. Berdehem dekat leher tu, dehem nak tanya suami pergi mana. Suami keluar nampak senyap-senyap je kan. Dengar kita tak perasan. Kita pun ham, ham. Itu dekat leher je. Ini berdehem tu tekan perut, abdomen perut, supaya keluar saki baki akhir tu. Ada orang kata, ustazah malulah nak berdehem. Tiba-tiba dalam tanda berdehem. Lagi-lagi kalau tanda awam, kan menyambut-nyambut pula orang kat luar. Aham, aham, ham, ham. Contoh je lah ya. Tapi boleh juga dibuat ditekan-tekan di ari-ari bawah tu, bawah perut tu. Nanti akan keluar saki baki akhir. Dan saki baki akhir ni antara penyebab banyak penyakit yang melibatkan pundi kencing. Sebab dia sangat kotor tapi terendap ataupun terpendap, macam itulah, di kawasan tertentu. Yang tu paling kotor, paling berabuk, saki baki yang terakhir. Maka sebab itu Islam ini bukan hanya jaga kita dari sudut zahir kebersihan, tapi kesihatan dalaman semua merangkumi. Apabila sesuatu perkara yang diwajibkan, diperintahkan oleh agama Islam, mesti ada hikmah kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi tiga tu. Namun, bagi mereka yang istiqamah membaca surah Al-Mulk. Ada orang kata, ustazah saya ni nak baca. Bila start je baca berapa ayat, kroh, 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 tertidur. Tapi kalau buka telefon, terang balik mata tu. Tak jadi nak tidur. Baca Al-Mulk tidur, baca Al-Mulk tidur. Mujarab sungguhlah ustazah baca Al-Mulk ni. Memang dia mudahkan kita tidur. Kalau ngantuk baca lepas Isyak, baca lepas Maghrib. InsyaAllah takkan tinggal. Lepas Maghrib terus baca surah Al-Mulk. Boleh ke? Tak ada masalah baca terus.
Oh, ingatkan kena baca sebelum tidur. Lepas baca terus tidur. Tak adalah macam tu ibu-ibu sekalian. Yang penting baca pada setiap malam sebelum kita nak tidur. Ataupun lambat lagi pun tak apa. Lepas maghrib, dah solat maghrib, waktu tu senang nak buat ibadah. Sebab apa? Nak tunggu isyak. Kalau lepas isyak, dah bagi salam, dah nampak mata dah kuyu. Macam dah tutup cerita dah buat ibadah. Tapi antara maghrib dengan isyak, waktu tu waktu kita segar nak buat apa pun ibadah. Jadi insya Allah cuba baca tu tulisan akhir tu. Jika berdoa dan baca surah Al-Mulk pun malas dan berat untuk istiqamah, masih keberangan untuk dapat husnul khatimah dan selamat daripada azab kubur. Kapal tidak akan berlayar atas darat, beras tak akan jadi nasi jika tak ditanam. Kita cakap nak makan nasi ni ha. Habis tu dah masak belum berasnya? Dah tanam belum? Tak tanam. Saya nak tanya, boleh makan tak nasi tu? Tak boleh lah. Kita ni ya Allah berikanlah aku husnul khatimah selamat daripada azab kubur, berdoa berdoa. Tapi mana usahanya? Nabi dah bagi tahu, Nabi sayangkan kita, Nabi sangat takut kita diazab dengan azab kubur. Nabi bukan suruh buat benda berat-berat, baca surah Al-Mukadah biasa 10 ke 15 minit saja. Tetapi hikmahnya sangat besar, selamat daripada azab kubur. Ketika itu tak ada siapa boleh tolong kita, suami ke anak ke siapa-siapa pun. Tetapi surah Al-Mulk dia datang dalam bentuk perlindungan. Sekiranya ada malaikat nak azab, nak pukul, nak palu, tapi surah Al-Mulk telah melindungi. Sekiranya kubur itu nak melakukan himpitan, surah Al-Mulk akan melindungi. Ketika itu tidak ada apa-apa lagi. Jadi subhanallah, mudah-mudahan buku ini, kadang-kadang anak cucu kita kalau cakap saja tak baca, dan kita tak tahu siapa mati dulu. Kita balik hujung minggu anak-anak berkumpul, ada nenek atuk dia suka manjakan anak cucu, cuculah. Dia seronok cucu balik rumah atuk nenek. Nenek beli mainan, nenek beli makanan. Nak makan apa? Nenek beli. Kau main lagi. Esok bila kita meninggal, dia akan ingat. Tengok kak nenek bila tengok cekedis ni. Tengok kak Wan bila tengok mainan ni. Jadilah nenek yang berilmu sikit. Ilmu banyaklah kalau boleh. Mari sini Wan nak cerita sikit. Buku Ustazah Asma' ni akan main sempat kempen tu. Nenek nak bagi tahu ni hadis Nabi ni, cerita ni. Kubur boleh ni baca surah Al-Mulk. Pembaca surah Al-Mulk, bila dalam kubur surah itu masih lagi kedengaran awal sampai akhir. Allahu Akbar. Sekarang pilihan di tangan kita, nak tak kubur macam tu? Nah, jadi apa yang kita boleh buat dan memang mampu buat, tinggal lagi tak mahu je, malas. Baca lepas surah Al-Mulk, jangan tinggal. Subhanallah, ada atuk yang bijak. Bila balik je nenek bijak, mari sini nenek nak dengar baca Al-Fatihah. Mari sini atuk nak dengar baca An-Nas. Walaupun ulang yang sama, tak ada yang lain-lain. Sebab atuk nenek hafal yang tu je. Al-Fatihah 3 kul. Lebih tak boleh. Subhanallah, saya nak bagi tahu kan, arwah ayah saya dah meninggal dunia, ya. Dalam 2 tahun cukup bulan Ramadan. Meninggal 10 Ramadan pada malam Jumaat. Pada 2 tahun yang lepas, cukup bulan Ramadan ni 2 tahun. Allahu Akbar. Tapi antara yang anak saya suka sebut, teringat dekat Tokki. Sebab Tokki selalu suruh baca Al-Fatihah. Teringat dekat Tokki. Yang dia ingat adalah ilmu yang dia dapat. Padahal Tokki dia belanja kat askrim bila balik kampung. Belanja juga makan tu makan ni. Tapi dalam bab ilmu, dia jadi ingat. Tokki Tokki selalu tanya sifir. Kadang sifir 2 kali 2 berapa? 4 kali 4 berapa? Saja dengan budak-budak. Tapi kadang kita hanya berikan kenangan apa? Bab-bab dunia sahaja. Apa salahnya jadi buku yang ringkas ini ataupun buku apa-apa? Ni Wan nak cerita ada kisah Abu Domdom ni. Cuba cari, saya tak ingat bab keberapa. Kisah sadaqah yang telah diterima oleh Allah. Sedekah Abu Domdom. Nanti cari dalam ni. Yang mana dia bukan sedekah dengan wang ringgit, bukan sedekah dengan harta, sebab dia miskin, tak ada sebiji kurma pun. Tapi Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril, sedekah Abu Damdam Allah telah terima. Dia hidup lagi, Allah dah beri perkabaran sedekahnya diterima oleh Allah. Dan yang terakhir ibu-ibu sekalian, terakhir sungguh-sungguh ni insya-Allah, bateri pun dah habis ya tuan.
Dah 11:10. Cuba buka muka surat. Saya pun baru nak cari ni. Sebelum ni ada yang bertanda. Baca buka muka surat 96. Muka surat 96. Hadis di bawah. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud bala berterusan akan menimpa orang mukmin, ujian berterusan akan menimpa orang mukmin, lelaki dan perempuan, sama ada pada dirinya sendiri, anaknya atau hartanya, yang menyebabkan dosa-dosanya sentiasa gugur sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak mempunyai apa-apa dosa. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, dosa ni ada titik hitam di mana? Di hati. Kalaulah dosa boleh dikesan, ada alat boleh mengesan dosa, dan alat tu dipasang di pintu-pintu masjid, agak-agak imam berani tak nak masuk masjid ni? Tak berani. Kita semua berani tak nak masuk? Tak ada orang nak masuk. Masuk baru olok je, wi wong wi wong wi wong. Allahu Akbar. Tapi dosa ni tak nampak. Allah sembunyikan aib kita. Elok je muka macam lawa, cantik, macam soleh-soleha belaka. Tapi bayangkan kalau dosa itu bukan titik hitam tu di hati, tapi pada muka. Sekali ngompat satu, dua kali ngompat tiga, agak-agak dah penuh belum titik hitam? Penuh, tak ada ruang. Malahan bertingkat-tingkat. Maksudnya tebal. Sebab apa? Bab mengumpat saja kita dah mengumpat beribu-ribu orang dah. Ke puluh ribu tak tahulah. Daripada sekolah menengah start balik, masuk universiti ngumpat kawan-kawan, ngumpat cikgu, ngumpat kawan-kawan, ngumpat cikgu, mengata kawan sama kuliah, mengata pensyarah. Bila dah nikah, mengata IPA, mengata adik-beradik. Bila ada jiran, mengata jiran. Bila dah jadi AJK tu, AJK ni macam-macam. Musim pilihan raya, semua musim mengumpat besar-besaran. Bukan aib dan sebagainya. Tapi kat tengok ada beza. Ada aib boleh dibuka dalam hal yang tertentu. Ini menurut Imam Al-Ghazali tu cerita lain. Tapi nak sebutnya, bab mulut lidah saja dah penuh sangat dah dosa kita. Cuba bayangkan satu hari kita sakit kepala. Sakit-sakit kepala. Lepas tu nampak titik hitam kat muka tu jatuh. Jatuh. Agak-agak kita sabar tak sakit kepala tu? Sabar. Cucu pun bawa. Wan, nenek makanlah Panadol ni. Tak payahlah. Tak nampak ke dosa Wan tengah gugur ni? Contohlah. Kalau dosa tu kita boleh nampak berguguran, kita akan kuat menanggung ujian. Tapi disebabkan itu alam ghaib, tapi ini janji Allah. Berdasarkan hadis Nabi, orang mungkin akan diuji. Tak diuji dirinya direct, diuji melalui suami. Tak diuji melalui suami melalui anak. Tak uji melalui anak melalui harta. Akan dia uji supaya lalu akan digugurkan dosa. Maka dengan itu dia akan kembali kepada Allah daripada dengan keadaan dibersihkan Allah dosa-dosa. Nabi Musa AS pernah bertanya kepada Allah. Satu peristiwa berlaku, di hadapannya ada seorang lelaki soleh meninggal dunia dalam keadaan dahsyat, dimakan binatang buas, perutnya terkeluar. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa orang baik selalu ujiannya berat-berat?" Lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya dia sa'alani darajah, dia meminta daripadaku satu darjat kedudukan. Namun kerana amal solehnya, ibadahnya tidak menyampaikan dia kepada kedudukan yang dia minta, maka ujian tersebut telah menyampaikan kepada darjat yang dia minta."
Kita minta darjat apa di sisi Allah? Ahlil jannah. Sebagai ahli syurga, ini darjat yang sangat tinggi. Kita nak masuk syurga Allah. Apabila Allah melihat kita ini sangat berat, nak bangun malam, nak baca Quran, tak dapat sejam, setengah jam dah ngantuk, dah menguap-nguap dah. Zikir, semua berat, sedekah lagi berat. Lalu Allah nak memberikan kita syurganya, maka Allah berikan kita ujian demi ujian. Kalau kita nak masuk syurga Allah tak mampu melalui jalan ibadah, maka kita tidak boleh ada pilihan melainkan melalui jalan ujian. Kalau jalan ujian pun tak nak, kita nak jalan mana? Sedangkan jalan tersebut bukan kita yang buat. Syurga tersebut Allah yang buat. Allah Maha mengetahui mana jalan menuju ke syurga Allah. Kita minta 70 kali dalam solat, dalam setiap kali rakaat, dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Kita dah minta dengan Allah. Bila Allah lorongkan sama ada jalan itu sakit, pedih, terseksa, tapi itulah jalan yang lurus yang akan meluruskan diri kita jadi betul. Tapi kalau Allah nampak kita dah mula leka dengan nikmat begitu begini, Allah beri ujian, kita balik semula ke jalan yang lurus. Baca hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebelah dia. Iza batalaitu abdan min ibadi mu'minan fahamidani wa sabara ala ma batalaituhu bihi fa'ajru lahu kama kuntum tujruna lahu wa huwa sahihun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila aku timpakan ujian, musibah, sakit dan lain-lain kesusahan ke atas salah seorang daripada hamba-hambaku yang beriman dan lalu dia memuji aku kerana redha, maka aku akan perintahkan kepada para malaikat, tulislah segala ganjaran amalannya yang baik sebagaimana yang biasa kamu tulis semasa dia sehat. Riwayat Ahmad dan Tabrani. Allahu Akbar, subhanallah. Hadis yang terakhir kita baca ini memberi maksud makna yang begitu dalam, menunjukkan betapa besarnya cinta Allah datang bersama dengan ujiannya. Seseorang yang apabila diuji oleh Allah, Allah perintahkan kepada malaikat supaya menuliskan amalan yang sama walaupun ketika itu kita tidak buat. Contoh begini, kita sakit demam 3 hari, panas sekali. Kita akan paksa diri kita solat fardu betul atau tidak? Tapi kita mungkin meninggalkan solat duha sebab tak larat. Solat tahajud tak larat. Solat awabin qabliyah ba'diyah tak larat. Nak baca almu pun tak larat. Ketak-ketak. Namun asbab kita redha dengan Allah sakit tersebut. Maksud redha kita terima dengan tenang, bukan tak makan ubat. Doktor, saya redha doktor, tak payah bagi ubat, saya redha. Bukan macam tu. Ubat makan, tapi dalam tempoh nak sembuh itu sabar, redha. Antara ciri-cirinya, dia boleh mengekalkan akhlak yang baik. Tapi ada orang demam, dia sound semua satu rumah. Mak demam, kau jangan cari pasal. Suami baru je, yang air sikitnya, abang tak nampak ke saya demam? Tak kerti bahasa ke? Dia dah hilang semua pertimbangan. Tapi bang, saya tak larat bang, boleh ya? Cakap elok-elok lagi, marah elok-elok, pesan elok-elok. Tak ada dia jadi akhlak yang buruk, marah-marah ikut dan. Allah nampak sabar, redha, tetap jaga akhlak, jaga lidah. Ramai orang bila sakit, hilang semua. Dulu soleh, dulu lembut, bila sakit, habis hilang, tak boleh nak menahan. Lalu subhanallah, Allahu Akbar, Allah akan perintahkan kepada malaikat, catat baginya solat duha walaupun dia tak solat duha pagi itu. Catat baginya baca al-muq walaupun ketika itu dia tak baca al-muq sebab dia sabar dan redha. Ada orang pula catat baginya sedekah sebab masa dia senang kaya dulu dia banyak sedekah, sekarang dia miskin, dia bankrupt, dia tak mampu bersedekah, tapi dia tetap diberi pahala sedekah, dituliskan pahala sedekah kerana dia redha dengan miskin ataupun bankrupt dia tu. Allahu Akbar. Sebab itu dalam hadis yang lain nanti baca lagi, ada jumpa hadisnya. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Apabila dia redha, maka dia dapat redha Allah. Apabila dia marah, dia mendapat kemurkaan Allah. Jadi selepas ini ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, bila ada je ujian, apa saja,
Balik lepas ni keluar, tiba-tiba tak jumpa selipar. Mula-mula dah niat dah nak sabar, nak sabar. Tiba-tiba selipar hilang. Dah lupa dah pasal sabar. Orang yang ceramah sabar belum tentu boleh sabar. Sebab sabar bukan kekuatan akal, tapi kekuatan dalaman. Bila tengok selipar kita orang pijak-pijak, nampak pula siapa pijak orang dah lama, kita geram. Itu pun boleh jadi cerita, geram betul. Dia sengaja nak pijak selipar aku. Tahulah dia mesti tahu tu selipar aku. Dah jadi cerita pula, Allah akan uji. Kita niat nak sabar ni, ujian akan datang hari ni. Bukan ujian berat-berat ikut kemampuan, dah takut dah pula. InsyaAllah sabar. Hari ni, ibu-ibu sekalian, kita cuba tak marah-marah hari ni. Sampai tidur, agak-agak dapat tak? Senyum je hari ni. Nanti balik, tengok ada pinggan tak basuh. Nak marah ke nak senyum? Masya Allah. Tengok masuk bilik, kain plekak pula bergulung. Nak marah ke nak senyum? Redha. Tadi senyum, tiba-tiba redha pula. Nampak makin susah tu. Biarlah sekali seorang hidup, ada hari kita tak ada marah-marah. Jangan sampai kita mati, tak ada pun hari yang macam ni. Senyum sampai suami rasa pelik. Suami pun bagi mesej ke anak-anak, balik semua hujung minggu ni. Mak kau dah pelik sangat. Dia tak ada macam ni, ni biasa ni, senyum memanjang. Nabi sebut, senyuman adalah sadaqah. Hadis yang sahih. Berwajah yang manis itu sadaqah. Setiap kali kita senyum, pahala, pahala, pahala. Lagi banyak senyum, lagi banyak pahala. Senyum paling banyak pahala, senyum pada pasangan sendiri. Nabi sebut, khairukum, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, paling sempurna iman, paling baik akhlak, orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Senyum manis dengan suami paling susah, sebab itu pahala paling banyak. Sebab dia paling banyak nyekitkan hati kita. Senyum pada suami orang lain paling mudah, sebab kita tak ada apa-apa masalah dengan dia. Sebab itu lagi susah sesuatu ibadah kita nak buat, lagi tinggi pahalanya. Kan main dengan suami orang lain, senyum tu emoji mata sepet. Dengan suami sendiri senyum tak bergerak pipi. Macam tu je. Padahal itulah gudang pahala yang sangat besar. Maafkan, senyum buat baik pada suami, buat isteri. Dengan isteri ramah tanya, awak apa khabar? Awak di rumah macam mana? Solat awak macam mana? Janganlah lambat solat, kerja rumah tak habis. Nanti saya balik, saya tolong awak. Allahuakbar, suami yang terbaik. Ini ciri-ciri suami sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat manfaat, dapat kebaikan. Yang penting membawa perubahan. InsyaAllah kita menjadi manusia yang tahu hikmah di sebalik setiap ujian. Namun saya rasa tak lengkap. Orang kata Ustazah kena nak sabar. Nabi SAW pernah bersabda, maukah kamu aku arjakan kepada kamu satu amalan, apabila kamu melakukannya, kamu boleh melawan rasa marah, kamu boleh hilangkan rasa marah. Ada orang tanya, Ustazah macam mana tengah marah, geram? Nabi mengajarkan isti'azah. Masa tengah marah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku mohon perlindungan daripada syaitan yang direjam. Nanti Allah akan mengatakan malaikat untuk merejam syaitan yang ada bersama dengan kita. Sebab kita mohon, a'udzu, aku mohon perlindungan. A'udzubillah dengan Allah, minasyaitanirrajim, daripada syaitan yang direjam. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk merejam syaitan yang ada bersama kita. Bila marah kan kita rasa panas, panas itu daripada api, syaitan daripada api. Sebab itu kita kena terus selamat daripada godaan syaitan tersebut dengan membaca isti'azah. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim ila akhir ayat. Yang bermaksud, barang siapa yang apabila ditimpa ujian ataupun musibah besar atau kecil, lalu mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim, mereka itulah yang akan mendapat pertolongan daripada Allah. Balik rumah ni nampak ada pinggan tak basuh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Suami dengar, suami tanya, awak doa saya mati ke? Sebab dia tak dengar. Kalimah innalillah istirja ini bukan hanya khabar kematian. Apa-apa ujian, tiba-tiba aksiden, langgar cium orang, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allah sebut siapa yang ucap kalimah ini bila ditimpa ujian musibah,
ulaika alaihim salawatu min rabbih. Mereka akan dapat pertolongan daripada Allah. InsyaAllah Allah akan permudahkan. Bila kena langgar pun orang yang keluar tiba-tiba muka mani tak marah sangat. Tiba-tiba boleh selesai dengan mudah. Tiba-tiba kalau bergaduh pun ada orang datang menamaikan. Pertolongan Allah akan datang. Siapa yang kembalikan ujian itu? Ini datang daripada Allah dan dikembalikan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar, subhanallah. Dah bersin tu kan? Kita tak boleh teruslah. Itu signal tu kan? Yarhamkallah, subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap pada jemaah muslimin muslimat sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah husnul khatimah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah bi ghairi hisab bi ghairi azab wa la taj'alna min ahlin nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya Allah, janganlah kau campakkan kami ke neraka-Mu. Ya Allah, janganlah kau campakkan ibu bapa kami ke neraka-Mu. Janganlah kau campakkan anak-anak kami ke neraka-Mu. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah kami, ya Allah, syurga-Mu buat ibu bapa kami, anak-anak, suami, isteri, sahabat-sahabat, adik-beradik dan seluruhnya. Ya Allah, syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami redha di atas setiap ujian-Mu. Andai ujian dan dugaan musibah itulah jalan menuju ke syurga-Mu. Namun ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Ya Allah, ya Qawi. Ya Allah, ya Salam, berilah kami kesejahteraan. Ya Allah, ya Wasi', berilah kami kelapangan hati kami agar kami kuat untuk menampung ujian-Mu. Ya Allah, Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kesudahan hidup dengan kematian husnul khatimah. Ambillah nyawa kami ketika kami sedang berjihad di jalan-Mu, sedang berzikir, sujud dalam solat, ya Allah, sedang membaca Al-Quran, sedang dalam keadaan amal-amal soleh, dalam keadaan kami bertaubat kepada-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau uji kami dengan fitnah kematian yang dahsyat, kematian yang su'ul khatimah. Janganlah Engkau ambil nyawa kami ketika kami sedang lalai dalam maksiat, ketika kami belum bertaubat, dalam keadaan kami lara, ya Allah, dengan dunia ini, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran itu petunjuk kepada kami, ya Allah. Jadikanlah rahmat bagi kami, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, rizkikanlah kami, ya Allah, anak-anak, zuriat, keturunan kami semuanya, ya Allah. Rizki menikmati, menghayati, mencintai, membaca Al-Quran siang dan malam, ya Allah. Waj'alhu lana hujjatan, ya arhamar rahimin. Dan jadikanlah Al-Quran itu hujjah bagi kami, ya Allah. Peguam bela bagi kami, ya Allah. Pemberi syafaat bagi kami, ya Allah. Ketika di barzah, ketika di mahsyar kelak, ya Allah. Jadikanlah kami golongan yang mencintai Al-Quran, menghayati, mentadabur Al-Quran, ya Allah. Dan menghidupkan Al-Quran dalam diri kami, keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin.